This is the time where the energy sector needs our help to meet the society demand. Bright and fresh new ideas are expected from younger generation to solve this crisis. To bridge the knowledge gap between the energy expertises and me, you, and literally everyone who are about to be involved in it. Prepare and build yourself competent for the upcoming energy demand together with Enerka. Stay at home gini, paling enak belajar online. Duh, tapi kenapa ya belajar topik keenergian aja banyak kan pakai bahasa Inggris? Susah banget nih nangkepnya. Enerclass.com kini hadir untuk menjawab segala kegundahanmu di bidang energi. Pakai bahasa Indonesia loh, dan diisi langsung oleh para praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun. Yuk, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Suara saya... Halo juga Kak, selamat malam. Malam. Suara saya terdengar kan ya, Mas dan Mbak semuanya? Ya, kedengaran. Terdengar Mbak Ratna. Oke, mantep banget. Terima kasih nih teman-teman, kita kembali lagi di webinar yang sangat insightful ini kan malam ini, pas banget di malam minggu. Dan buat kalian semua yang mungkin belum makan malam atau waktunya ngopi nih, bisa juga ambil kopinya, bisa ambil makan malamnya, kita santai aja di webinar kali ini ya, gitu. Seperti webinar-webinar biasanya, kita kan juga menerapkan webinar yang santai, yang penting masuk ke otak gitu kan. Nah, untuk itu, untuk mengawali webinar kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratna, di sini saya akan berlaku sebagai MC dan sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Oke. Nah, nggak lupa juga webinar kami dari NRK ini selalu mengajak teman-teman mahasiswa organisasi untuk berkolaborasi dengan kita sesuai dengan background studinya. Untuk malam ini kita berkolaborasi dengan SIG dari Institut Teknologi Bandung Student Chapter. Dan kita juga berkolaborasi dengan Rixis, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk malam ini, lanjut aja Mas Rini. Saya nggak segan-segan juga mau mengingatkan kalian semua yang biasa wajib ikut webinar di NRK ini, kita juga mau ngasih ke kalian ilmu nih, atau knowledge baru mengenai sebenarnya aktif di LinkedIn tuh sepowerful apa gitu kan. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman teknologi ini, kita semua tahu kalau LinkedIn itu sebenarnya udah ada dari lama kan, cuman kita juga mau aktifnya juga kayak nih, di LinkedIn ngapain ya, apa gunanya gue aktif di LinkedIn gitu kan. Nah, di webinar kali ini kita nggak lupa juga ngasih tahu ke kalian bahwa LinkedIn itu di zaman sekarang merupakan CV elektronik dari jenjang karir kalian gitu teman-teman. Jadi, kalau kalian misal mau build karir path kalian ke depannya, kalian bisa mulai dari aktif di LinkedIn. Sebenarnya aktif di LinkedIn itu nggak harus yang kalian post suatu juara kompetisi atau apa gitu. Sebenarnya sesimpel kalian suka menulis atau kalian suka menggambar, kemudian kalian post itu di LinkedIn, orang-orang pasti akan meng-engage kalian dan akan connect satu persatu dengan kalian gitu, dan kalian akan terkenal dan viral lah istilahnya ya kalau di zaman sekarang. Nah, LinkedIn sendiri ini nantinya juga akan dilirik oleh pihak industri, teman-teman. Misal nih, kalau pihak industri lagi butuh recruitment gitu kan, terus tiba-tiba mereka ingin lihat, wah nih anak sebenarnya seaktif apa sih di organisasi atau seaktif apa sih di sosial medianya, pasti yang pertama kali dilihat yaitu di LinkedIn-nya. Kayak misal, wah nih anak ternyata jago juga nulisnya, atau nih anak punya critical thinking yang baik, suka komen atau suka like-like postingan yang berfaedah gitu kan, atau bermutu gitu kan, dari koneksinya gitu. Maka dari itu, aku sebagai mahasiswa baru juga, fresh graduate juga, sangat
sangat menyadari bahwa LinkedIn itu sangat powerful gitu, dan teman-teman juga di LinkedIn juga bisa langsung follow juga page dari NRK yang mana nantinya akan memberikan informasi-informasi terupdate mengenai webinar atau mengenai program-program yang akan NRK jalankan. Begitu. Lanjut Mbak Astrini. Nah, di sini kita mau dengerin dulu nih sambutan perwakilan organisasi mahasiswa dari SCG ITBSC. Silakan Mbak Ilona. Oke, udah kedengeran kan ya? Mantap, siap. Halo semuanya, kenalin aku Ilona Jocelyn dari perwakilan SCG ITBSC. Pertama-tama, sebenarnya senang banget di approach sama NRK untuk kolaborasi bersama ya, bikin webinar, dan kita juga dari SCG ITBSC juga sering banget sih sebelum-sebelumnya bikin webinar-webinar pas kemarin liburan. Terus juga dan kaget juga sih pas denger jumlah pendaftarnya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau daftar dan mau belajar. Banyak terima kasih sih sebetulnya. Terus juga terima kasih ke Mas Riki Irfan ya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Saya cukup excited dengan bahasan yang akan dibawakan hari ini, dan sebetulnya di ITB sendiri pun juga masih sedikit mungkin ya pembahasan mengenai geothermal, karena baru ada matkulnya di ini kan ya, bukan matkul, baru ada jurusannya juga di S2-nya. Jadi semoga nanti teman-teman semuanya bisa belajar, nggak terbatas ke ITB aja, buat teman-teman yang lain juga semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Mas Riki ini. Udah sih, itu aja. Thank you. Okay, terima kasih ya Ilona, dan buat teman-teman juga, untuk meramaikan webinar malam ini, kalian juga bisa meramaikan lewat chat box loh. Kalian langsung chat aja, kalian dari mana aja nih, udah dari Mas Lutfi Yorkianto hadir, kemudian Mas Alexius juga hadir. Nah, mungkin ditambah juga ya daerahnya ya, siapa tahu kita satu daerah dan kita bisa saling sapa-menyapa melalui chat box gitu ya teman-teman. Dan seperti webinar-webinar NRK biasanya juga, kita juga melakukan diskusi dua arah. Jadi misal nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan saat Mas Riki Irfan berpresentasi, kalian bisa langsung sampaikan di kolom chat box dan nanti akan moderator bacakan, atau kalian wajib on mic ya. Misal kalau kalian nggak berani on mic, ya it's okay lah, kalian bilang maaf ke headsetnya rusak atau apa, nanti kita akan ada giveaway headset ya sister ya. Harapannya segitu Rat. Wah, ini dari Tangsel, dari Bogor, Boyolali. Ini dari ujung ke ujung ada ya, dari satu seantero Nusantara Indonesia nih hadir ya Mbak Astrini dan Mbak Ilona. Wah, keren banget nih kolaborasi kita malam ini. Dari Lombok, Kalimantan Tengah. Wah, ini Kalimantan nih domisilinya Mbak Astrini nih. Oke, daripada berlama-lama lagi, untuk kalian yang kepo sebenarnya Enerclass itu apa sih gitu ya. Nah, ini Mbak Astrini akan menjelaskan mengenai NRK dan Enerclass itu sendiri. Silahkan Mbak Astrini, saya kasih. Oh, ditangkap punya Rat ya. Kayaknya kita harus membuat yang lain Rat, karena tadi pagi udah dipakai gaya melempar mic kayak gini. Yang baru gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, okay, anyway suara saya masuk kan ya Rat ya? Aman. Oke, okay, sip. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Welcome banget nih, udah ada 145 participants. Keren banget. Highly appreciated ya buat NRK, buat Ratna, buat Ilona juga, teman-teman SEG. Dan nggak lupa juga kita malam ini kolaborasi juga sama Rixis Energy Indonesia. So, once again, thank you buat semua partner kolaborasi kita. Kalau Ilona tadi kan speechless ya, Rat, ya. Dia berterima kasih. Di sini saya ingin bersyukur. Karena ini kayak the first time ya. Ini Pak Riki juga, Mas Riki. Ini the first time kita ngadain energy show. Baru mulai dan udah baik banget participants-nya. So, welcome everyone. Dan di sini, as usual, saya perwakilan dari NRK. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan ya tentang NRK itu sendiri dan beberapa wahana permainannya kayak gitu nih. Nah, mungkin sebelumnya udah pernah join NRK Show, udah bosen ngeliat slide ini. Cuma buat yang belum join nih ya, jadi please pay attention di sini. Jadi
First thing first, saya ingin emphasize bahwa NRK itu is an edutech company yang khusus banget bergerak di bidang keenergian. Jadi jelas banget nih teman-teman, poin pertama bahwa emang kita, visi kita jelas untuk mengedukasi. Nah, jadi NRK ini bagaikan playground, kita punya banyak banget wahana permainannya, ada jungkat-jungkit, ada ayunan, dan segala macam. Nah, di sini ada dua wahana permainan nih yang ingin saya emphasize. Yang pertama ada nrclass.com dan juga ada nrclub. Ini saya tawarkan ya directly buat teman-teman mahasiswa yang ada di sini kayak gitu. Nah, mungkin sebelum itu saya juga mau ngejelasin nih. Kenapa sih kan namanya NRK gitu? Kenapa enggak kalau geotermal mungkin apa ya jadinya? Geotermka. Apa sih rat enggak jelas banget ya. Atau geothermalindonesia.com kayak gitu kan. Nah, jadi di sini FYI teman-teman, mungkin di sini banyak yang lebih cenderung ke panas bumi ya. Cuma di sini once again NRK kita basisnya energi. Jadi kita juga ingin spreading awareness nih ke teman-teman yang awalnya cuma eksklusif banget nih renewable energy atau eksklusif banget nih fossil energy. Buat kita udah harus aware nih guys bahwa kita aja diberkahi ya banyak banget sumber energi dan di masing-masing daerah itu punya sumber energinya masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya adalah kewajiban kita untuk mengutilisasi masing-masingnya secara optimal. Jadi kita nggak boleh nih, maksudnya bukan nggak boleh ya, it's not gonna be good at all ketika kita mengeksklusifkan diri, ah gue hanya belajar migas pokoknya, ah gue harus hanya belajar panas bumi atau solar and something like that kayak gitu. Nah, di sini balik lagi ke tadi ya, dua wahana permainan yang mau saya emphasize. Yang pertama ada nrclass.com. Jadi nrclass.com ini adalah suatu online learning course bidang energi pertama di Indonesia. Di sini once yang mau saya emphasize, kita pakai bahasa Indonesia, guys. Jadi buat teman-teman yang selama ini belajar tentang drilling mah, tentang pengeboran dan reservoir pakai bahasa Inggris, udah materinya susah, nangkep di otaknya juga lemot kan karena harus translating language. Nah, nggak usah takut, karena di Enerclass kita pakai bahasa Indonesia. Jadi fokus kita emang khusus banget nih buat teman-teman yang di Indo. Dan kedua, di Enerclass.com ini kalian bisa menyelesaikan kelas kalian kapanpun dan dimanapun kalian mau dan kalian mampu. Kayak gitu. Jadi nggak harus, akses kalian tuh nggak terbatas. Jadi it's a lifetime access, kayak gitu. Dan nanti ketika kalian selesai menyelesaikan suatu kelasnya, akan ada ujian-ujian dan kuis yang mana ketika kalian lulus, kalian akan mendapatkan sertifikatnya yang bisa diverifikasi langsung di nrclass.com. Dan FYI juga nih, NRK nih yang isi semuanya praktisi, ya Ratna ya. Jadi, dan praktisnya juga udah bertahun-tahun nih pengalaman di bidangnya. Jadi, ilmu yang dideliver itu emang untuk membridging, menjembatani antara teman-teman yang masih melihat dari sudut pandang akademisi, yang mau masuk ke industri energi dan melihat langsung kondisi realnya kayak gimana sih, kayak gitu. Dan yang kedua yang mau saya emphasize adalah Enerclub. Jadi Enerclub ini adalah wadah riset yang menghubungkan antara teman-teman nih, mahasiswa, fresh graduates, atau yang profesional yang baru mau nulis paper ya, tapi nggak tahu nih topiknya apa ya. Karena daftarin aja diri kalian ke Enerclub. Di situ udah ada beberapa praktisi dengan topik-topik dan problemo-problemonya yang kalian tinggal, Mbak Baratna, bilang ke Baratna kan, saya mau publish paper nih, yang nama saya juga ter-acknowledge, yang gak ribet deh pokoknya. Jawabannya cuma di Enerclub. Oh, betul sekali. Jadi, oh ini bold banget ya teman saya, cuma di Enerclub. Ya jadi teman-teman, yang masih kepo nih dengan omongan saya malam ini, karena kayak gak asik saya panjang lebar ya, langsung aja pergi ke browser website Enerclub, www.nrclass.com. Di situ udah ada penjelasan, bisa langsung cari tahu masing-masing. Dan bisa juga nanti menghubungi mimin-mimin yang di Instagram, di LinkedIn, di WhatsApp, atau langsung ke Mbak Ratna atau ke saya sendiri juga boleh, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja nih, Rat, tentang NRK. Dan sebelum itu mungkin teman-teman, hello semuanya yang tadi daydreaming ya, ayo lihat lagi ke layarnya. Yang belum follow Instagram, LinkedIn, YouTube, guys, please, banyak banget soalnya yang japri WA ya, Mbak, kapan lagi ada Ener Show, kapan lagi ada. Semuanya ada di sosial media kita. Halo, Mbak Sri. Oke, tadi saya cabut. Oh, udah balik lagi saya. Ya, anyway. Iya nih, biar pada bangun emang rat. Sengaja tadi, sengaja kan aku live lah gitu. Nah, jadi follow ya, jangan lupa. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, dari saya nih, teman-teman, besok banget akan ada webinar tentang offshore ya. Kali ini kita berangkat, kita menuju ke laut dangkal, ke shallow water. Jadi buat teman-teman yang penasaran, boleh banget langsung join kayak gitu. Background apapun, no worry, karena kita akan membawanya best dulu ya, Rat ya. Betul.
Oke, sip. Itu aja kayaknya dari saya, Rat. Kayaknya udah pada nggak sabar untuk ngelihat Mas Riki nih. Oke, terima kasih Mbak Astrini untuk pengenalan NRK-nya. Nah, mungkin di sini Ratna akan menjelaskan sedikit mengenai Mas Riki sebagai pembicara kita pada webinar malam hari ini. Nah, Mas Riki Irfan ini sebagai subservice manager di PT Medco Cahaya Geothermal, di mana educational background dari Mas Riki Irfan ini juga dari S1 Teknik Geofisika yang sama dengan teman-teman dan rekan-rekan SIG ITB ini ya. Kemudian ada beliau juga menempuh S2 di Universitas Indonesia. Dan tidak diragukan lagi bahwa Mas Riki Irfan ini memiliki work experience yang sangat-sangat keren banget di bidang geotermal ya teman-teman ya. Ada dari Medco Energy Power, dari Chevron, dari Elnusa, dan masih banyak lagi yang sesuai di share di slide di apa? Aduh agak nge-lag ya. Bukan nge-lag di internetnya, ini nge-lag di otaknya ya Mbak Astri ya. Emang kadang kayak gitu Rat, kalau udah keseringan MC. Mas Riki sampai ketawa. Sampai bingung mau diomongin ya. Ini sambil Mas Riki Irfan sekeren itu gitu loh teman-teman ya. Nah mungkin kita langsung aja ke pembawaan acara dan materi dari Mas Riki Irfan. Mungkin dari Mas Riki Irfan, Ratna persilahkan. Baik, mana sih, gimana cara? Share. Bismillah. Baik, selamat malam kawan-kawan. Kayaknya ada adik-adik junior saya nih, adik-adik. Ada senior saya juga tadi, ada yang menyapa. Mas Irwan ya dari EBTKE, senior saya ada, saya kira banyak sekarang listnya 130 atau 150. Malam minggunya mudah-mudahan manfaat, kita ngobrol aja. Saya berharap sebetulnya tidak presentasi kayak di kampus ketemu student ya, tapi biasa aja lah, ngalir aja. Terus nanti kalau ada pertanyaan langsung kirim di chat room, nanti biar bisa dibaca. Saya berharap nggak banyak presentasinya. Terima kasih nih ke apa NRK dan RIGSIS dan mana SIG ITB juga luar biasa. Malam minggu saya bilang nih ngantuk nggak nih jam segini. Saya sudah ngantuk. Saya agak ngantuk minum kopi biasanya tidur jam 9. Oke baik. Gak. Oke, mudah-mudahan nggak ngantuk. Jangan jadi kuliah malam, sharing pengalaman saja. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dikirimkan, jangan ragu. Terus saya nggak berharap ngebahas rumus sebetulnya, karena rumus biarlah guru-guru saya di kampus, di ITB atau dimanapun ngajarin rumus. Saya akan share pengalaman aja. Judulnya diminta aplikasi geofisika untuk geothermal eksplorasi dan geothermal development. Saya bikin slide ini kalau nggak salah 2017-2018. Waktu itu saya ngisi sekitar setengah hari atau hampir satu hari kursus atau apa, tapi coba saya pendekin aja, kecilin ini, mudah-mudahan waktunya satu jam bisa kelar. Pertanyaan, saya lebih suka jawab pertanyaan biar kegali ya. Jadi kalau tadi pengalaman saya, di sisi lain jangan sampai terlihat itu loncat-loncat ya, capnya banyak gitu ya, nggak enak juga kalau kayak loncat-loncat itu. Cari pengalaman, sebetulnya pengalaman saya untuk cari pengalaman. Baik saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya mulai presentasi. Mudah-mudahan gak ngantuk. Outline saya cuma dua sebetulnya. Geofisik untuk eksplorasi geotermal dan geofisik dalam development geotermal. Nanti ada kesimpulannya. Bisa terlihat gak slide saya? Bisa mas.
Oke. Okay. Bisa terlihat, Pak. Baik. Untuk geothermal, jadi saya kira background geothermal teman-teman bisa baca. Saya juga ada buku, kalau yang suka baca buku, saya punya buku tipis, ada di Gramedia, bisa dibaca juga tentang geothermal. Ini saya ngambil dari pelajaran sebelumnya di perusahaan lain, bahwa geophysical teknik itu pada dasarnya awalnya digunakan untuk menentukan mencari lokasi anomali yang mungkin kaitannya dengan keberadaan dari resource dari geothermal. Jadi resource geothermal itu dicari dulu dengan salah satunya anomali dari geofisika. Jadi geofisika, nah, kita harus ngerti anomali. Baik, selanjutnya apa sih yang dicari di geothermal ini, kalau anomalinya apa aja? Ini ada gambar di sebelah kanan ini, gambar 3 dimensi warna kuning, biru gitu. Nah, saya bilang aja kalau di oil and gas mungkin teman-teman ngerti akan kecanggihan dari seismik ya. Seismik sudah 3D atau malah ada 4D ya kalau nggak salah. Kalau di geothermal eksplorasi, geofisik yang dianggap canggih saat ini adalah metode magnetotelurik ya, untuk ngegambarin keberadaan atau anomali-anomali dari reservoir, dari terutama dari lapisan penutup dari reservoirnya sendiri. Jadi nanti saya harap sudah pernah dengar magnetotelurik. Guru saya di ITB ada Profesor Grandis, juga di sana ada Dr. Wahyu Sri Gutomo, senior saya juga. Oke, kita lanjut. Siapa sih geofisis? Geofisis kalau di geothermal, ya ini harus tahu orang yang punya ilmu ya untuk mempelajari dari bumi itu sendiri dengan metode geofisika. Metode geofisika yang dipakai di geothermal itu kurang lebih ada gravity, ada magnetik, ada electrical method, elektromagnet, dan seismic method. Ya, seismic method. Nanti akan dijelasin seismiknya apa. Beberapa geofisis di geothermal tuh ada kebagian macam-macam. Saya kira sama juga di oil. Ada tukang ukur, ya. Saya sendiri pernah jadi tukang ukur, operator, ya, geofisik yang di lapangan. Kemudian geofisik nanti yang urusannya data QC sama processing, ya. Saya kira di seismik juga sama. Kemudian nanti ada geofisik yang melakukan modeling, bikin model, nanti mulai lebih advance di situ. Nah, jadi pada dasarnya semua metode itu yang tadi disebutkan bisa dipakai bukan hanya di geothermal, tapi cenderung di geothermal itu digunakan lebih banyak gitu aja. Jadi kalau seismik yang konvensional, saya bisa bilang nggak banyak di geothermal dipakai. Oke, kemudian juga geofisis di geothermal ada yang kerja di bagian hazard monitoring, environmental monitoring. Ya, nanti juga diceritakan di bagian, saya kira di monitoring ya, di development field. Kalau di exploration akan sedikit berbeda. Atau ada juga yang kerjanya researcher. Ini researcher saya kira banyak ya, LIPI, atau kalau di luar negeri kan banyak pusat, badan-badan pusat studi gitu, riset. Biasanya di kampus juga, di ITB ada LAPI, ada siapa. Nah, ini ngembangin keteknikan dari teknologi dari metode geofisik itu sendiri. Misalnya metode kegempaan. Nah, itu di kampus kan ada kawan saya Profesor Andri Dianugraha ya. Kang Andri juga canggih sekali itu di bagian research di kegempaan. Kira-kira pekerjaannya ada yang di kantor, ada yang di hutan, ada yang kerjanya bikin model aja. Tapi alhamdulillah kalau ditanya, saya di geothermal geofisik, saya pernah ngalamin semua nih. Mulai dari ngukur, dari mulai kerjaannya mantengin data doang, dari mulai model doang,
sampai interpretasi sampai sekarang bisa bareng-bareng sama teman yang lain ngebor gitu ya di geothermal eksplorasi dan juga nanti di geothermal development. Nah, ini konsep geofisik ini saya ambil dari tulisannya Profesor Grandis sebetulnya. Ya intinya ngambil data, terus kita bisa dapat gambar dari data yang kita ukur di permukaan, nanti kita bisa gambarin bahwa permukaan, properti dari physical property dari batuan atau bagian bawah bumi yang kita selidiki. Role-nya tadi di bagian geothermal itu geofisik itu kalau dieksplorasi dia harus ngebantuin teman-teman yang lain untuk nentuin geometri bentuk dari reservoir ya bentuknya gimana, litologinya juga dibantu sama geofisik. Nah, ujung-ujungnya conceptual model ya, basement segala macam kan itu di bagian geometri. Nah, itu makanya kita perlu paham semua metode geofisika yang kaitannya sama geothermal apa aja, anomalinya seperti apa, itulah geofisik yang di geothermal. Oke, ya lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dasar yang harus yang pada geothermal eksplorasi. Nanti kaitannya adalah si geofisis itu harus bantu jawab ini. Ya, harus bantu jawab ini. Kalau enggak ya enggak ada guna. Tapi artinya sebagai tim di eksplorasi geofisis penting juga. Salah satu pertanyaannya adalah ujung-ujungnya kita mau ngedrill ke area yang apa namanya yang paling lowest risk, yang resiko kegagalannya paling kecil atau keberhasilannya paling tinggi. Kemudian ujung-ujungnya juga nanti ditanya kayak tadi kan geometri berapa besar potensinya, volumenya seberapa besar, kemudian geometrinya seperti apa, kapasitasnya berapa sih megawatt. Nah, ini enggak sendirian, ini bagian dari geofisik. Nanti juga ada tim lain. Kemudian nah ini bagian yang tadi drilling strategi itu geofisik harus juga membantu. Contoh selain tadi ini lowest risk tapi mana dulu nih, yang sebelah sini dulu atau sebelah sana, kiri kanan, nah, ya utara selatan, kira-kira geofisik juga bantu seperti itu di awal. Oke, saya lanjut ke teknik yang dikerjakan atau metode yang dipakai di eksplorasi geotermal untuk seorang geofisis. Bagi saya sih ini kan di kampus diajarin semua. Harapan saya diajarin semua. Kalaupun nggak ada mata pelajaran yang bukunya ada, ya apa itu buku-buku geofisiknya tuh ada. Contoh di apa buku Reynolds, buku apa gitu banyak. Saya lihat di koleksi buku saya. Jadi itu juga ada. Nah untuk resistivity teman-teman kalau yang mau di geofisik geotermal, saya kira yang dua yang paling kalau ditanya ranking dua pertama adalah magnetotelurik dan time domain elektromagnet. Kalau itu sudah paham, itu sudah bagus tuh untuk modal untuk di geofisik eksplorasinya geothermal. Gravity saya kira semua orang juga mau di oil and gas geothermal itu wajib. Magnetik nih jarang, nggak tahu sekarang. Kalau dulu saja agak jarang. Sekarang saya nggak ngerti perkembangannya, tapi masih sempat dipakai ya. Natural electrical potential, self potential, saya tidak paham update-nya sekarang di kampus apakah masih belajar atau enggak, tapi itu kalau memang setidaknya mungkin survei sekarang enggak. Tapi nanti teman-teman geophysics itu bisa ada data-data zaman dulu. Nih ada data zaman dulu self potential, coba di ini ulang gitu ya, dilihat ulang, diinterpretasi ulang. Nah, itu sebagai geofisikis tentu harus tahu. Untuk seismiknya rata-rata yang dipakai ya microseismic ya atau micro earthquake. Jadi seismik biasa jarang, datanya pun jarang di geothermal gitu. Untuk self potential juga sama sih. Saya kira ini ada natural sama yang SP sendiri. Oke. Nah, ini pertanyaannya resistivity. Saya akan lanjut ke bagian resistivity. Resistivity kita harus ngerti nih kalau di geothermal, geophysics itu kalau ngomongin resistivity harus ngerti dasar. Saya kira teman-teman juga enggak ada salahnya.
dan pasti adalah pelajarannya tentang geologi ya di kampus. Jadi basic geologi, kalaupun misalnya basicnya dari fisika ya tinggal belajar aja geologinya. Nah ini clay, smectite clay pada dasarnya alterasi itu ada di geothermal system. Nah sehingga geofisik itu tujuan utamanya kadang-kadang sulit kita nyari reservoir. Yang mudah kita cari itu adalah anomali resistivity yang low. Atau sebetulnya kita langsung ngomongin low resistivity, ya kan? Padahal yang low resistivity itu sebetulnya high conductivity. Nah, ini si smectite clay itu lebih karena sebenarnya bagian bahasa lainnya tuh high conductivity, dia konduktor atau isolator, dia high conductivity. Nah, karena kita mainnya di resistivity, metodenya ya gampang aja secara fisika kan resistivity ya berbanding terbalik dengan conductivity. Jadi itu yang dipakai. Jadi pada dasarnya tuh ide pertama orang ahli apa fisika atau geofisika zaman dulu tuh tahun 50-an mungkin. Nah, itu mereka benar-benar ngerti dulu geothermal system, apa sih batuan yang sangat unik di geothermal system. Oh, kalau geothermal system itu smectite clay, ada clay alterasi apa. Maka metode yang dipakai adalah akhirnya metode yang bisa membaca anomali konduktif sebetulnya, high conductivity, high conductor. Nah, itu pakailah resistivity, resistivity-nya low resistivity gitu. Jadi lebih mudah. Kalau saya ditanya sekarang, andaikan bisa nyari metode yang langsung bisa tanpa menghitung di balik si resistivity, cari langsung bisa nggak nyari karakter fisika dari conductivity batuan, pakai apa metodenya, itu juga bagus sekali. Sama aja, mungkin hasilnya juga nggak jauh beda. Oke, jadi smectite clay ini pada semua geothermal system ini ada, gitu. Jadi itulah yang jadi indikasi. Kalau ada smectite clay yang penutup dari geothermal system atau caprock itu, ya itu yang kita cari. Kalau ada daerah tertentu, saya nggak cerita tentang geothermal konsep model ya. Tadi sore saya cerita, tapi kalau saya anggap itu sudah pernah belajar geothermal konsep model. Tapi intinya ini bagian dari syarat dari geothermal itu harus ada caprock atau bagian penutup. Dan geofisik itu nyarinya sebetulnya kalau ditanya, Anda harus punya teknik terbaik untuk nyari anomali yang berkaitan sama lapisan penudung dari reservoir. Itulah resistivity. Oke. Saya kira intinya adalah smectite clay sama low resistivity yang yaitu yang coincide, pas lah ini berkaitan tadi itu low resistivity berkaitan dengan low bulk permeability. Oke, terus kemudian semua geothermal reservoir ditutupi sama low resistivity zone yang sebetulnya tadi isinya smectite clay. Low to high resistivity, perubahan itu kaitannya sama adanya perubahan temperatur di dalam reservoir itu sendiri ya. Nah, ini penting nih. Ini cuma background kenapa sih harus belajar resistivity di geothermal kalau geofisik harus tahu dasarnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini langsung nih karena langsung jump ke resistivity method, saya ngomongin langsung ke magnetotelluric result sebetulnya ini. Ini kenapa kok nggak pakai DC resistivity atau nggak pakai resistivity yang lain? Karena kita tahu ya, saya anggap sudah tahu tuh DC resistivity itu kadang-kadang kan mau pakai metode apa, awareness, lumber siapa, itu kaitannya masih kaitan dengan panjang dari bentangan. Dan itu repot. Kebayang kalau saya mau mengamati bawah permukaan bumi sampai kedalaman 2 atau 3 kilo, bayangin kabel yang harus saya bentang di atas berapa? Kalau nggak salah 3 kalinya ya, gitu ya. Jadi misalkan ya harus bentang 6 kilo gitu. Dan itu pun agak sulit ya, datanya akan ada absorb, ada terlalu banyak noise. Dan MT ini, magnetotelluric ini, metode yang sangat simpel.
gitu. Jadi simple, satu station bawa alat, ngukur, sangat sederhana. Nah ini saya langsung jump ke resistivity background. Resistivity-nya adalah ya tadi ada smektat, smektat argillic alterasi itu karakternya biasanya low resistivity di bawah 10 ohm. Ini temperaturnya untuk smektat ini atau cap rock atau clay cap ini biasanya antara 175 sampai 200 derajat Celsius. Dari mana ini taunya? Dari lab, dari hasil empirical ya, apa namanya, hasil fakta-fakta di lapangan. Jadi ini kita dapat. Baik, ini resistivity yang background-nya. Jadi harus geothermal geofisik itu harus benar-benar paham di resistivity method. Jadi kalau yang minat di eksplorasi ya, nanti akan beda lagi kalau di development. Kemudian ini perulangan juga, resistivity clay cap itu biasanya kurang dari 10 ohmmeter. Sedangkan untuk propylitik itu biasanya kaitannya sama batuan reservoir, itu biasanya di atas 20 ohmmeter. Tapi beda-beda lapangan, ada yang 25, ada yang 50, dan itu resistivity-nya bulk ya. Jadi bukan benar-benar spot, satu spot, tapi itu ngebaca keseluruhan. Oke. Nah ini dia nih, tadi saya ngomongin MT tapi baru saya jelasin di sini. Karena tadi background resistivity aja. Jadi tadi background resistivity, sekarang ke metodenya langsung. Metode magnetotelurik ini kebetulan saya pakai, saya belajar di kampus di tahun 2003-2004 ya. Sampai sekarang saya kira kalau saya lihat teman-teman tugas akhir gambarnya masih gitu atau nggak terlalu banyak berkembang, sebenarnya bagi saya, ya saya berharap teman-teman tugas akhirnya kalau urusan tugas akhirnya kaitannya sama geotermal terus geofisik ada MT-nya ya nggak gitu harusnya makin canggih lagi ya. Kalau saya dulu cuma 1D doang atau maksimal 2D-nya juga jelek banget, masih manual. Sekarang udah 3D gitu, waktu ngambil S2 coba ngeran sendiri 3D, belajar dari UI kan, itu kan tertarik. Kalau ada 4D-nya lebih tertarik lagi nanti untuk MT. Jadi teman-teman yang ingin ke geothermal eksplorasi, saya saranin lebih belajar di magnetotelurik method ini. Bukunya bisa dibeli. Saya udah bikin buku tentang MT ini. Jadi silakan aja dicari di luaran. Ada di ITS, saya bikin dengan teman di ITS. Jadi teman-teman yang minat MT, ada yang bahasa Inggrisnya boleh, ada yang saya buat dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana. Oke, apa sih menggunakan apa? MT itu menggunakan elektromagnet signal yang ini natural aja, jadi dia pasif ya. Pasif itu artinya kalau seismik itu aktif, dia kita ledakin sesuatu, kita lakuin sesuatu, kita geolistrik itu aktif method, kita kasih arus kita strum bumi. Kalau di magnetotelurik itu nggak ada yang kita lakukan sebetulnya selain nyalain alat terus alatnya disuruh ngerekam sinyal bumi gitu. Jadi sinyal buminya direkam sama alat. Apa yang direkam? Sinyal gelombang elektromagnet terdiri atas gelombang magnetik bumi dan gelombang yang ada di bawah adalah gelombang dari arus listrik di bumi. Jadi itu sederhananya resistivity yang diukur oleh MT itu hanya membandingkan perbandingan dari nilai electric field dibandingkan dengan magnetic field. Nah, di sini tuh ada rumusnya tuh. Rho sama dengan konstanta tertentu dikaliin periode pada periode tertentu periode itu kan satu per frekuensi dikalikan dari gelombang listrik dan dibagi gelombang magnetnya. Jadi sangat sederhana rumusnya di sini, nggak sejelimet seismik lah. Ini metode ini udah dipakai dari tahun 50-an kalau nggak salah. Sebetulnya awalnya ini untuk metode
magnetotelurik ini dipakai untuk studi kerak bumi ya, kalau nggak salah tahun 53 si apa namanya Cagniard atau siapa gitu dari Perancis, dia ngelakuin bikin alat untuk ngerekam gelombang dari alam ini, kemudian dia untuk ngebaca atau tembus ke bawah bumi dalam konteks dia memetakan bumi dengan cara mengimage resistivitinya. Ini bisa sampai kedalaman puluhan kilo. Jadi ini bisa membedain studinya kerak bumi ya. MT awalnya untuk studi kerak bumi. Selanjutnya karena perkembangan ilmu terhadap yang tadi itu pemahaman di geotermal. Nah, itu berkembang ke arah situ. Wah, ini bisa dipakai kalau gitu metodenya gitu. Seperti itu. Jadi bukan MT untuk geotermal ya. Jadi MT duluan, ilmu geotermalnya berkembang, kemudian ilmu geotermal, oh kalau gitu saya nyari caprock itu harus nyari high conductor atau low resistive gitu. Nah, ini metode ini bisa gitu. Oke. Jadi tadi saya jelasin yang diukur adalah magneto dan telurik. Magneto itu magnet bumi, telurik itu medan listrik di bumi pada setiap frekuensi tertentu. Jadi beda-beda frekuensi. Jadi bumi ini setiap saat sebetulnya sumber sinyalnya dari mana? Sumber sinyalnya dari lapisan di atas. Menurut teori sih di ionosfer ya, karena adanya perubahan dari apa itu solar, wind solarnya matahari, ionosfer kita ngumpul di situ, energinya berubah-berubah terus kumpul jadi sumber, kayak anggaplah ledakan di tempat situ, dan itu menjalar ke bumi dari situ. Kemudian di bumi, ini kalau dari atas ionosfer sampai ke bumi, permukaan bumi, dia setiap gelombang itu kayak mengimage bumi. Dan waktu mengimage, yang dia baca adalah konduktor di dalam bumi. Jadi bukan resistif, tapi konduktor, dia nyari benda-benda konduktif di dalam bumi gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau dianggap caprock itu bagi dia itu high conductor, itu akan ke image. Dia alat kita di permukaan akan nangkep, ada high conductor itu. Itu caprock. Nah, high conductor itu low resistivity padahal. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan di kampus ada. Saya yakin ada. Karena ada Profesor Grandis di sana. Benar nggak ya? Coba. Ada benar nggak? Di kampus belajar nggak nih yang geofisik? Mungkin Ilona atau teman-teman dari SIG atau dari Teknik Geofisika ITB bisa langsung menjawab tadi pertanyaan dari Mas Riki. Ada belajar ini, magnetotelurik di kampus? Pelajaran elektromagnet? Sudah, Mas. Yang menjawab di chatbox. Oke, thank you. Nah, itu. Saya kira teorinya sih saya nggak terlalu harus jelasin ini. Saya mau jelasin dari pengalaman kenapa kita pakai magnetotelurik ini powerful. Nah, ini juga sama aja yang saya bilang konduktor. Dia sinyalnya dari atas, dari ionosfer, jalar secara alami, setiap saat juga ada datanya. Ya, kemudian dia tembus ke bumi, di dalam bumi itu ada konduktor. Konduktornya ketemu gelombang itu, dia gelombang itu memantul istilahnya, atau terjadi perubahan pada sifat gelombang, dan itu direkam sama alat di permukaan. Nah, itu jadilah data magnetotelurik. Nah, seperti itu cara ngukurnya yang saya tadi bilang, di magnetotelurik itu ada yang kita tangkap gelombang elektrik dan gelombang magnetik. Gelombang elektrik itu yang ada di permukaan bumi, yang menjalar. Jadi ini kita mau tangkap gelombangnya arah tegak lurus, arah utara selatan sama barat timur, ada dua arah. Kemudian gelombang magnetnya kita tangkap ya tadi barat timur, utara selatan, sama yang vertikal karena arahnya dari atas juga. Nah, ini alatnya sederhana, kita bawa portable, kita rekam, kita dapat data. Nah, permainan kita sebenarnya ahli alat, ahli fisika, atau ahli, ada juga yang ahli processing, kita tinggal mainkan, mau main di frekuensi mana. Ini lebih ke instrumentasi, fisika atau geofisika instrumentasi. Saya berharap, saya kira bukan berharap, sekarang sudah canggih alatnya. Bisa dipasang alatnya di sini,
Orang nggak perlu lagi camping dulu, zaman dulu ya, zaman saya masih camping nungguin alat. Sekarang alatnya simpen, rekamannya bisa aja dikirim lewat apa datanya langsung online, mungkin bisa saja sekarang. Oke, nah ini magneto telurik itu ya, karena yang direkam tadi ada 5 channel, 2 channel listrik dan 3 channel magnetik, sebetulnya yang direkam time series datanya, data berupa waktu, karena alatnya itu dihidupkan ya biasanya malam. Kenapa malam? Karena kalau malam tuh harapannya noise activity manusia berkurang. Jadi kalau siang tuh orang rame lah, kalau malam orang pada tidur, kira-kira gitu. Jadi kita rekam malam, baik 8 jam atau 12 jam, time series, setiap sekian milisecond yang rekam. Nah, setelah time series ini, di tiap sinyal, maka tadi, karena resistivity-nya adalah perbandingan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, tinggal dihitung aja nih, gerigi-gerigi di sini, per detik kesekian, atau frekuensi sekian, nilainya berapa, kalau medan listrik itu milivolt, medan magnet itu nanotesla. Nanotesla, kira-kira dihitung aja, rho-nya dapat. Ini diplot nih. Ya, dulu masih agak manual, pakai Excel atau apa ya, zaman-zaman dulu, sekarang, wah, semuanya udah kebaca begini, tinggal gampang sekali, udah muncul nih, yang namanya kurva ini. Kurva dari resistivity. Nah, ini kegiatannya, akuisisi data, kumpulin datanya, dibuat parameter Fourier-nya, kemudian di create processing probas apa namanya aturannya, kemudian di run processing-nya, jadilah kurva itu. Simple saya kira sekarang. Ini MT yang lebih advance dari tadi, kalau teman-teman geofisik tadi rho. Sekarang saya bilang rho itu sebetulnya kan sesuatu yang ada konstantanya dikaliin dari perbandingan elektrik E dibagi magnetik H. Nah, itu bahasanya kalau di seismik ada impedans akustik, di elektromagnet atau di magnetotelurik ada impedans elektromagnet, yaitu elektrik dibagi magnet. Ini impedans elektromagnet. Nah, ini sebenarnya untuk ngeliatin S simple untuk 1D itu E dibagi H aja. Arahnya beda. E-nya yang arah X, H-nya yang arah Y, yang tegak lurus sama dia, maka ketemulah rho atau Z X, Y. Nah, ini satu kurva. Bagaimana kalau arah yang dibalik tadi? Y dibagi H, Z, Y, X, sama dengan E, Y dibagi H, X. Nah, ini kurva yang lain. Kita berarti ngelihat sesuatu dari dua sisi, dua dimensi. Kalau ini satu dimensi, maka yang berikutnya adalah dua dimensi. Ini lebih sederhana, kalau satu dimensi nganggap bumi ini cuma as simple as ada layer cake beberapa aja, simple gini. Jadi kebaca perubahan dari kurva ini seperti yang digambar. Ada oh, ada tiga layer. Ya udah, layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Oke. Ini satu dimensi yang tadi, case-nya satu dimensi. Yang ini case-nya dua dimensi, ya. Ada dua dimensi berarti ada, kita ada arah yang berbeda, yang merah sama yang biru ini beda arahnya gitu. Beda bentuknya, maka itu sudah dua dimensi. Tapi semakin bumi itu sebetulnya bukan dua dimensi. Bumi itu tiga dimensi lah pastinya ya. Tapi bagaimana kita nganggap ini dianggap dua dimensi? Kalau memang bagian di awal itu masih kita anggap sama, arahnya, kurvanya sama, di awal ini berhimpit, kedua baru di bagian luar itu terpisah dan nggak complicated, saya kira ini dianggap masih dianggap sesederhana dua dimensi. Ya, jadi ini ngegambarin arah barat timur ngebaca ke bawah berbeda, arah utara selatan ngebaca ke bawah buminya berbeda, ya. Seperti itu. Nanti mudah-mudahan ini cuma men-trigger, nggak ngantuk aja atau ngantuk aja biar nggak terlalu mikirin rumus. Nanti adalah kalau di buku saya juga ada yang beginian, dan di kampus ada dosennya yang ngajarin lebih apa teorinya. Oke, saya ingin langsung ke aplikasinya aja. Ini gambar kurva yang tadi, kalau kita plot ke bawah ini terhadap sebetulnya frekuensi itu makin rendah sebetulnya sama dengan kedalamannya makin dalam. Jadi dia mampu penetrate,
makin dalam, ya. Frekuensi yang tinggi itu sebenarnya dia cepat sekali, tapi dia cepat habis di kedalaman yang dangkal. Jadi ini dilihat bahwa magnetotelurik dipakai dengan berbagai frekuensi itu bisa sampai dalam sekali. Berapa dalam? Nah, ini di sebelah sini lihat aja kedalamannya. Bisa sampai, sebetulnya bisa sampai lebih dari 10 ribu meter ya, 10 kilo lebih. Itu bisa juga, tergantung frekuensi yang dipakai. Maksim, apa, seberapa kecil frekuensi, range frekuensi yang dipakai. Jadi, itu bisa. Tetapi MT itu punya kelemahan, yaitu dia terdistorsi sebetulnya karena topografi efek. Maka dia akan speed. Yang kenapa kok di permukaan aja speed itu nggak masuk akal? Harusnya kan tidak gitu ya. Karena di titik yang sama, kenapa dia sudah berbeda? Pada ya karena dia yang satu mandang utara selatan, satu mandang barat timur. Padahal titiknya awalnya sama. Nah ini harus diatasi dengan metode koreksi static shift. Static shift ini bisa pakai TDM kalau zaman dulu. Kalau sekarang banyak metodenya lah, ya. Atau langsung aja di run 3D dengan kode tertentu, maka static shifting-nya akan hilang. Ini saya ngomongin bahwa MT ada kelemahannya, yaitu salah satunya static shift, tapi bisa dikoreksi. Oke, kurva yang tadi itu selanjutnya setelah kita akuisisi data, processing data dari time series jadi kurva. Nah, kurvanya berikutnya dimodelkan. Dimodelkan paling simple awalnya kita bikin model yang hanya satu dimensi aja. Model satu dimensi, baru berikutnya kita bikin model yang lebih advance. Satu dimensi gimana? Nganggap bumi itu cuma layer-layer gini. Kalau ngelihat kurva begini paling dianggap cuma dua layer aja. Layer pertama sampai kedalaman 700 meter itu nilainya sekian ohm. Layer kedua saya punya batuan sampai kedalaman, dari kedalaman 700 meter misalnya sampai bawah adalah sekian ohm. Apa batunya? Nggak tahu, nanti aja batunya kita interpretasi. Tapi inilah modelnya, tinggal di matching curve aja. Ini 1D. Selanjutnya yang nggak puas, 1D ngapain? Nggak terlalu, kita tahu lah hidupnya nggak di 1D, maka, bahkan di 3D. Maka teknologinya, MT itu dipakai teknologi processing atau komputasinya sampai ke 2 dimensi atau 3 dimensi, 3 dimensi. Nah, itu dilakukan sehingga gambar yang tadi sesederhana kurva begini dua layer, sekarang jadi complicated, banyak layer dan ke arah kiri kanan udah beda. Bahkan 3 dimensi udah kemana-mana, bendanya kayak, ini sebetulnya ditampilinnya bisa juga kayak kubus yang seperti itu. Jadi, begitulah perkembangan magnetotelurik untuk memetakan tadi apa anomali low resistivity. Bahasa buminya konduktor, yang kita cari itu sebenarnya anomali high conductor gitu. Karena apa? High conductornya isinya smectite clay gitu. Bahasa resistivitynya ya high conductor ya sama dengan low resistivity. Okay lah, tapi harus ngerti kenapa dipakai low resistivity, karena yang dicari adalah smectite clay yang menutupi reservoir geothermal. Nah, itulah setelah para ahli sebelumnya ini, kita simple aja sekarang sih kita cari low resistivity supaya tahu dasar ya, jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Oke, ini gambar sederhananya. Kalau kita udah punya data MT yang tadi dua dimensi, terus kita bikin penampang sesederhana ini, ada topografinya, ada manifestasi di permukaan, terus kita gambarin gimana sih penyebaran dari smectite clay atau low resistivity yang kurang dari 10 ohm atau 10 ohm biasanya. Seperti ini penyebarannya. Nah, yang di bawah bentuk reservoir rock biasanya itu dari interpretasi dan dari data penyebaran dari thermal manifestasi yang kita bisa plot isotermnya atau temperatur isotermnya. Nah, di bawahnya basementnya di mana, intrusinya di mana, itu dari metode lain di combine, misal gravity ngeliatin ada kemungkinan intrusive rock high density gravity adalah di bagian di bawah fumarol ini gitu.
ya cocok kalau gitu dimasukin di sini. Kemungkinan ya soalnya nanti si geokimia menggambarkan sesuatu aliran dari fluida misalkan. Nah, itu dikombin ya. Jadi enggak 100% dari MT nih gambarnya. Temperatur ya bukan dari MT juga. Kira-kira seperti itu. Reservoir fluid type-nya didefinisikan dari geokimia data, distribusi dari alterasi dan thermal feature dari geologi, survei juga, tipe batuan dan struktur dari geologi atau geofisik data, misalkan gravity data. Tadi caprock-nya didefinisikan dari MT data, misalkan. Baik, sekarang, yes, silakan. Mungkin ini masih, ya, ini teman-teman ada yang bertanya mengenai MT itu sendiri. Mungkin dari Mas Wahyu bisa on mic kah atau Ratna bacakan? Silakan. Oke, mungkin Mas Wahyu bacakan aja ya. Ini ada dari Mas Wahyu Nusantara Akbar. Mas Riki, perkenalkan saya Wahyu dari Teknik Pertambangan UPN. Berapa luas atau volume yang dapat ditangkap atau divisualisasikan terkait kondisi di bawah permukaan bumi dengan metode MT? Dan apakah pengukurannya secara periodik atau real time? Terima kasih. Baik-baik. Terima kasih. Pertanyaannya jarang saya dengar yang begini. Tapi ya tadi ya. Terima kasih nih pertanyaannya. MT itu kan saya udah cerita tadi di awal itu metode ini enggak sama sekali untuk geothermal awalnya, untuk memetakan struktur resistivity bumi ya. Jadi bumi itu dipetain aja sampai kedalaman 50 kilo, mana batasnya lempeng, mana batasnya lapisan apa namanya yang lebih apa yang lebih yang jadi apa istilahnya mantel ya. Nah, itu sampai kedalaman seperti itu awalnya. Dengan cara dia mengukur MT berbulan-bulan ya, lama sekali, karena memang tujuannya nyari staking data sampai frekuensi yang paling rendah, misalkan 0,001 Hz gitu. Nah, diukur aja lama nanti biar di stakingnya karena frekuensi rendah itu ya, kalau sampai 0,01 Hz aja itu semalam paling satu sinyalnya, karena baru panjang sekali panjang gelombangnya. Nah, artinya dia untuk satu panjang gelombang bisa memetakan sampai kedalaman puluhan kilo. Nah, sedangkan MT yang digunakan di geothermal, kita ngukurnya kan nggak mungkin di satu tempat itu karena bukan riset ya, berhari-hari gitu. Tapi ada, kita simpen di remote reference. Cuman pada dasarnya MT itu nge-record signalnya adalah nge-record benar-benar in situ. Satu titik MT hanya ngebaca ke bawahnya. Ke bawah, dia nggak baca kiri-kanan sebetulnya. Ke bawah aja. Nah, kalau udah di staking bagus, cukup aja 12 jam, maka itu bisa saja dengan kemampuan dari alat apa itu magnetik atau magnetic coil, ya, kemampuan untuk ngerekam medan magnet itu, frekuensi tersebut bisa didapat sebelah satu malam. Udah deh, maksimal kemampuan alatnya adalah cuma sampai 0,01 Hz. Bisa saja sampai sebutlah 8 atau 10 kilo. Jadi sedangkan reservoir geothermal itu ya kedalamannya dari 1 kilo sampai top of reservoir ya. Itu paling 1 kilo atau sampai 2 kilo lah. 2 kilo udah dalam sekali ketemu top of reservoir. Artinya kita nanti berikutnya mau ngebor juga nggak mungkin. Kalau reservoirnya ada di kedalaman 3 kilo, kita mau bor, kita mikir-mikir. Nggak usah lah, cari aja tempat lain yang reservoirnya lebih dangkal. Nah, kalau ditanya bisa seberapa besar, bisa besar sekali kemampuan MT untuk meng-image bumi. Besar. Tapi pada saat dia besar, dia bisa kehilangan resolusi di bagian dangkal. Ya, jadi padahal kita mainnya lumayan dangkal lah. Kita mainnya paling, kita butuh data di MT itu dari kedalaman ratusan meter cukup sampai 3 kilo cukup lah. Jadi nggak usah lebih-lebih lah, cukup gitu. Nah, itu untuk memetakan, lagi-lagi bukan memetakan volume dari reservoir pada dasarnya, tapi memetakan bentuk dari tutupannya. Kalau tutupannya bentuknya nutup begitu, sebesar berapa besar ya volume reservoir kira-kira nggak jauh dari tutup kan. Artinya kalau tutupnya seperti itu,
barang yang di dalam tuh nggak akan lebih besar dari tutup. Bisa aja lebih kecil dari tutup. Karena ada namanya zona transisi. Kita nggak tahu apakah dari bottom of clay atau bottom of clay cap atau bottom of apa namanya tadi clay smectite itu langsung reservoir. Nggak juga. Bisa aja butuh 200 meter. Bisa aja butuh lebih dari 200 meter ketemu benar-benar top of reservoir-nya. Jadi reservoir kaitannya sama permeability, porosity, dengan fluida yang muter di situ. Jadi kalau saya tantang geofisik sekarang, dan saya juga ditantang sama saya, bisa nggak langsung gambarin pakai metode apa geofisik, langsung metain bentuk reservoir-nya, langsung nih, tiga dimensi. Ah kalau ada itu nih bubar nih MT-nya nih, saya yakin. Kenapa? Karena nggak butuh lagi MT-nya. Karena yang saya butuhkan sebetulnya itu. MT itu untuk ngebantu bikin konseptual model aja. Konseptual model kita drill, kita perbaiki modelnya gitu ya. Jadi bagus. Ini pada dasarnya kalau mau, saya dulu punya buku tahun berapa nih? Saya udah, bukunya udah lama sekali sih. Kayaknya tahun aslinya tahun 80-an kali ya. Nah, kalau mau tahu judulnya nih. Ini kebaca nggak nih? Apa nih? Magnetotelluric method ya? Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Nih teman-teman kalau silakan aja dicari nih. Di tahun kayaknya tahun 80-an. Sampai saat ini nggak ada lagi buku magnetotelluric yang lebih tebel dari buku ini. Jadi kalau mau dibaca ceritanya sejarahnya magnetotelluric ya dari buku itu salah satunya. Teman-teman bisa cari punyanya si ini dari SEG Geophysical Reference Series dari SEG Kifafozov ya. Jadi bisa dicari nanti. Kira-kira mudah-mudahan jawab ya yang tadi ya. Baik Mas, untuk sorry. Mas saya feedback kah? Halo. Ya, kedengar? Iya Mas, ini lanjutan dari pertanyaan dari Mas Wahyu tadi, tetap tentang MT ya Mas. Di sini ada pertanyaan dari Mas Padlil Iswahyu. Resistivity hasil dari MT yang paling representatif itu frekuensi berapa ya Mas? Oke. Baik. Saya kira ini lagi ngomongin geotermal ya. Kalau di geotermal sih, saya kira cukup dari frekuensi 300-an sampai 1 Hz atau 0,1 Hz sudah cukup ya. Jadi kalau orang lihat tadi kurva tadi, wah ini tapi noise nih. Di mana noise-nya? Noise-nya banyak tapi lebih rendah dari 0,1 Hz misalnya, 0,001 ke bawah ya enggak apa-apa. Itu dalam sekali gitu. Kita hanya butuh kualitas data yang bagus, MT atau MT itu sampai frekuensi sekitar 1 atau 0,1 Hz sudah cukup. Saya kira itu sih. Itu pengalaman saya ya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan kita hold dulu ya Mas. Mungkin Mas Ricky Irvan bisa melanjutkan presentasinya. Baik. Baik, ya. Itu refreshing MD. Sekarang ke time domain elektromagnet. Time domain elektromagnet itu metodenya ini sebetulnya mirip sama geolistrik ya. Kalau teman-teman di geofisik belajar geolistrik, itu mirip caranya, cara kerjanya. Cuma dia ditambahin dengan adanya alat coil di tengahnya. Dan kalau geolistrik itu di bentangnya itu ujung ke ujung, kalau ini di ujung ke ujungnya disambungin, jadi berupa lingkaran sebetulnya. Jadi lingkaran di tengahnya dipasang coil. Apa tujuannya? Dia ngalirin arus listrik di kabel, ya, diputerin aja, ditembak arusnya pakai apa itu? Aki, ya. Pakai aki dikasih listrik, diputerin listriknya di tengah dipasang coil. Coil itu coil yang nangkep sinyal dari magnetik. Kok bisa kayak gitu? Karena listrik yang berputar, ya, listrik yang berputar itu kan rumusnya pasti ngasilin magnet, ya. Nah itu induksi elektromagnet dari listrik yang berputar itu tembus ke bumi, ke bawah, kemudian ketemu dari, ya tadi, sama persis sebetulnya, kayak kalau MT itu signal elektromagnet, signal magnetiknya dari ionosfer, masuk ke bumi, ketemu sama bagian konduktor,
balik lagi ke permukaan ditangkap sama receiver. Nah, ini juga sama, tapi diinjus. Jadi diinjus dia, dilakukan sesuatu sehingga si elektromagnet signalnya ini muter, si listrik muter di sini, kemudian dia ngasih induksi elektromagnet, kemudian dia merambat ke bawah dan ditangkap atau berinteraksi sama batuan itu dengan batuan yang konduktor, konduktif, kemudian dia balik ke atas, ditangkap oleh antena receiver dari yang antena receiver magnetik. Nah, di plot, hasil plotannya adalah berupa time, waktu, dan kurva decay dari resistivity. Resistivity sebetulnya aslinya bukan decay resistivity, cuma aslinya itu decay dari delta voltage. Sama aja, hampir mirip sama geolistrik, tapi ini kombinasi antara listrik yang diinjus aktif dengan alat apa namanya magnetik yang dipasang di tengah situ untuk nangkap juga. Jadi pada saat listrik hilang, decay dari magnetiknya, decay dari kelistrikannya itu ditangkap. Nah itu ujung-ujungnya jadi ketemu rho juga, resistivity, nilai rho sama dengan E per H ya, mudah. Jadi sama juga kurvanya nanti, kurva resistivity. Nah ini kok bisa dijadiin, nah ini yang saya ceritain ya. Nah itu, jadi ada gara-gara listrik ditembak, diputerin di satu lingkaran loop kabel, dia merambat ke bawah, gelombangnya kemudian menginjus magnet di bawah, ketemu sama batuan, maka kembali lagi ketangkap sama si receiver. Ya. Nah ini akhirnya bisa dihitung menjadi kurva resistivity, tapi dianggap bahwa kurva resistivity-nya tidak terpengaruh oleh karakter dari topografi, karena sudah dipaksakan. Karena nilai dari resistivity-nya udah nggak keganggu. Karena tadi tuh, nilai electric field-nya, kalau MT itu karena alami, maka tergantung dari permukaan buminya. Kalau permukaan buminya ada macam-macam, ada garis jalur listrik, ada apa pipa air, ada apa, itu akan terganggu tuh gelombang kelistrikan di bumi itu terganggu sama listrik-listrik yang bukan natural. Nah sehingga efek itulah yang membuat kok nggak kompak arah utara selatan sama barat timur di titik yang sama nggak kompak. Itulah MT terganggu oleh kondisi dari resistivity yang berbeda di permukaan itu. Time domain itu membaca sama. Nah, time domain itu membaca sama, maka karena dia nggak dipengaruhi, karena dia tahu berapa arus yang diinjek, berapa arus yang ditangkap. Maka dia tahu persis itu delta voltage, millivoltnya. Nah, maka data itu diplot jadi kurva resistivity, dan itu dibilang ini nggak ngaruh, ini nggak ada pengaruh sama sekali static shift. Nah, oleh karena nggak ada pengaruh static shift, MT yang punya pengaruh static shift itu tinggal digeser aja kurvanya ke data TDM di titik yang sama. Ingat harus di titik yang sama, ngukurnya di titik yang sama. MT-nya misal kita sebut station 1, TDM-nya harus di situ juga. Nah, itu untuk mengkoreksi data static shift MT. Jadi apakah data TDM itu dalam? Ya karena arusnya yang diinjek kecil, loop yang diputerin juga kecil, biasanya cuma 100 kali 100 saja selapangan bola diputerin kabel gitu. Ya, nggak dalam, paling juga sampai 200-300 meter bisa baca. Setelah, tapi kita nggak apa-apa, kita cuma butuh data koreksi di permukaan dari 0 sampai 300 meter berapa kita koreksi. Jadi itulah fungsi TDM. Sekarang teknologinya sudah canggih, saya kira di UI udah punya algoritma untuk lakuin static shift sendiri, di ITB juga, terus 3D model sudah ngoreksi itu. Jadi agak jarang orang pakai TDM. Seingat saya masih dulu ngeran TDM. Mungkin sekarang sebetulnya saya masih tentu ngeran TDM. Karena ini sederhana dan bagi saya mudah untuk mengerti datanya. Nah ini tadi, jadi kurva tuh digeser. Ini karena split, yang warna biru sama merah ini split. Ini yang garis ini adalah TDM, ya geserin aja ke atas semuanya ke TDM. Nah semudah itu kira-kira lakuin static shift correction dengan TDM. Oke.
Oke, itu TDM ya? Udah. Mudah-mudahan di kampus juga diajarin tadi TDM-nya, kalau enggak minta aja ditanyakan ke dosennya. Oke. Kemudian berikutnya gravity, saya kira gravity ini sangat common lah ya di geofisik ini, rumusnya saya enggak perlu tulisin, bisa beda-beda tergantung ini. Cuman apa sih gravity sebenarnya? Saya hanya ingin cari anomali density atau porosity yang kebaca oleh alat di permukaan, sehingga anomali itu menyebabkan kita bisa tahu ada benda yang lebih dense ketimbang area sekitarnya gitu. Jadi simple. Nah, ini kita ukur ada beberapa titik di satu lintasan ya. Ini misalkan dari utara ke selatan kita jalan, kita ukur ada beberapa titik, ada perbedaan dari delta rho-nya seperti ini, berarti ada benda tertentu di bawah ya. Maka kita bisa melihat anomali gravity. Oke, gravity ini untuk dieksplorasi, untuk mengukur density ya, ada karena tipe bentuk apa namanya, tipe densitas batuan ya, apa namanya, porositas dan densitas batuan, atau karena si batu itu anjlok, batunya sama tapi batunya kayaknya anjlok, yang satu naik satu turun. Nah, sebenarnya bukan satu naik satu turun ya, satu tetap aja. Nah, itu jadi kebacanya berbeda oleh gravity. Nah, gravity bagus di situ. Kemudian untuk basement, untuk dieksplorasi geothermal sama aja, gravity yang dipakai juga tipenya G ya, tipe global atau biasalah, tipe umumnya di oil and gas juga. Tapi nanti di monitoring, gravity yang dipakai adalah tipe yang detail, delta atau nanti istilahnya micro gravity. Jadi kecil ngebacanya, perubahan yang kecil kebaca. Kalau di eksplorasi nggak usah lah, kita hanya ingin tahu konsep di mana ada intrusi, di mana basement, di mana ada struktur yang besar. Struktur kecil nggak kita pikirin juga sih, di geotermal nggak terlalu dipikirin. Kita toh nanti struktur bisa ngobrol sama geologis ya. Oke, ngukurnya seperti apa, ini alatnya, ngukur di setiap titik, satu titik paling ngeker-ngeker. Saya nggak tahu nih, teman-teman geofisik dulu saya ngeker-ngeker sendiri bahwa alat ini, kemudian dapat data di plot ya, sederhana. Nah, ini dilakukan pengukuran gravity, kemudian ada bugi density determinasi. Ini saya harap ini di kampus juga ada metodenya, macam-macam. Gravity ini sederhana tapi koreksinya banyak karena sederhana. Jadi dia caranya tuh pakai bandul, tarik begasnya itu ada delta K-nya, apa dia sangat sensitif, tapi kalau itu harus dikoreksi tetap. Di sini ada bacaan instrumen bagaimana, drip koreksinya berapa, free air correction-nya gimana, bukit correction yang tadi ini ada gimana, sama terrain correction. Jangan khawatir, sekarang terrain correction udah ada software-nya, bukit correction udah ada software-nya, free air anomaly lebih mudah sekarang, semuanya udah pakai software, asal baca berapa reading-nya, masukin software, semuanya udah lebih sederhana, beda sama dulu. Oke. Jadi sebenarnya untuk gambarin apa, ujung-ujungnya di satu area geothermal untuk ngelihat mana anomali low density dan high density anomali ya. Jadi pada saat bugi tentu kita ngelihat high sama low, dan kita malah juga butuh residual setelah bugi anomali biasa dikoreksi oleh regional, maka kita bisa dapat residual anomali. Kaitannya apa? Kalau kita ada thermal manifestasi di situ, nggak sekocong-kocong langsung tepat ya, cuma itu juga untuk mendukung metode lain, metode MT bilang ini keprok saya bentuknya begini nih, di sini aja keproknya nih. Nah, gravitinya gimana? Oh iya benar, di area itu yang Bapak bilang ada keproknya, di bawahnya itu ada karakter seperti yang kita harapkan di geothermal, ada intrusi tertentu, ada yang, tapi di antara, kalau dibandingin sama sekitarnya itu biasanya akan terlihat berbeda anomalinya di tengah itu. Jadi ini untuk mendukung kita punya nggak sih di bawah situ apa namanya batuan yang punya anomali density. Biasanya di sebelah mana, nanti kaitan sama gunung api atau gunung-gunung yang mungkin juga kaitan asumsi intrusi, di situ nanti ada benda nilai density yang besar.
geser sedikit akan jadi nilai densitinya mengecil dan sebagainya sebagainya. Oke. Gravity method ini dipakai untuk menentukan apa ada high porosity atau enggak, ada intrusi atau enggak. Untuk precision gravity saya nggak cerita di sini, nanti di sebelah sana ada precision gravity. Nanti bahkan kita bisa bedain ini nilai-nilai densitas batuan. Jadi sudah ada juga. Jadi tinggal dipakai aja referensinya ya. Conceptual model dari gravity juga bisa digambarkan mana intrusinya, mana basementnya, mana apa faultnya mungkin ya di situ. Baik, saya kira geofisik untuk eksplorasi sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak saya lanjut ke geofisik untuk monitoring atau geothermal development. Oke, ini ada pertanyaan. Halo, suara saya terdengar kan ya Mas ya? Masih. Jadi, apakah kondisi struktur tanah juga dapat menentukan atau mempengaruhi kedalaman saat melakukan eksplorasi? Gitu Mas. Maaf, struktur tanah atau gimana? Iya, kondisi struktur tanah. Atau mungkin dari Mas Dandi, adakah bisa available untuk on mic kah Mas Dandi? Oke, mungkin belum bisa untuk sekarang Mas, cuman di pertanyaannya merupakan kondisi struktur tanah. Oke. Ya, ada pengaruh sebetulnya, tetapi itu kan kita bisa koreksi. Ya. Kita bisa koreksi dalam konteks kita survei geofisik. Kondisi yang nggak stabil di situ apa gitu ada pengaruh. Di gravity apalagi, ya, di gravity apalagi itu kan ada terrain correction, ada macam-macam koreksi di gravity itu ngaruh sekali. Maka harus dikoreksi. Intinya itu berpengaruh, tetapi jangan khawatir kita sudah punya koreksinya dalam metode geofisika. Jadi pada dasarnya kita karena ingin mengimage yang di bawah, kalau ada masalah di atas kita solve dulu. Kayak tadi MT, kita solve dulu. Gravity kita solve dulu atasnya. Kalau atasnya udah clear, bawahnya pasti benar. Kalau ininya nggak clear, bawahnya acak-acakan, kita salah gitu. Dan itu udah ada metode-metode untuk koreksi, itu nggak masalah gitu. Tapi benar bahwa akan berpengaruh. Tadinya ini diukur gravity kondisinya gini, terus terutama di monitoring ya, pada saat monitoring kan rutin berapa tahun sekali, berapa lama sekali. Kalau di eksplorasi itu sekali doang, maka nggak terlalu masalah di eksplorasi. Berarti kayaknya feedback ya Mas. Nah, berarti untuk jawabannya itu mempengaruhi namun ada koreksinya gitu ya Mas ya. Nah, ini juga kebetulan ada dari Mas Hari Nurholis, mungkin bisa langsung bertanya Mas Hari. Ya, mangga. Bisa langsung bertanya. Ya, thank you. Makasih Mas. Makasih. Irfan. Assalamualaikum. Wah, ini guru saya nih. Apa kabar Pak Hari? Baik. Baik, mangga. Senang banget, jadi nge-refresh Mas. Jadi ceritanya dulu saya diajarin pas kuliah, nggak ngerti sekarang lupa Mas. Jadi untuk ada Mas Hari, jadi. Nah, ini buat teman-teman juga, teman-teman muda yang sekarang geofisik, appreciate, salut banget. Pas weekend, malam minggu, kita bareng-bareng ngaji bareng dengan Mas Riki Irfan ya. Ngajinya ngaji MT ya, geofisik. MT. Oke, thank you banget Mas Riki Irfan. Banyak banget di antara kesibukannya masih bisa sempat saya lagi di rumah mungkin gelap ya. Masih sempat memberikan sharing ilmu lah ke teman-teman. Hanya kayak gini, ini ada challenging yang barangkali mungkin lebih fokus lagi. Mungkin ini challenging yang ada di lapangannya Mas Irfan, juga ada di lapangan kami juga di PLN. Itu sampai saat ini kita susah sekali untuk mengidentifikasi adanya shallow steam pocket ya. Kemarin di sumur pertama sempat terjadi kick kan. Nah, ini
kalau dilihat indikasinya, saya ngelihat videonya aja, ini sepertinya pocket ya, ada pocket di situ. Di beberapa lapangan kami juga di Matalugu, kita temukan ada beberapa pocket-pocket juga di situ. Nah, sayangnya tidak bisa untuk kita identifikasi dengan MT. Mungkin mudah-mudahan Mas Irfan dan teman-teman yang lain ini, mudah-mudahan ada Bapak dosen juga di sini yang hadir, itu bisa kita coba kolaborasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi pocket-pocket tersebut. Untungnya steam, kalau gas malah berbahaya ya. Untungnya steam. Steam hanya ngekick, kelihatan seru-seru aja kan, bus seperti itu ya. Tapi kalau gas nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada yang pingsan aja di sekitar. Yang kolaps ya. Nah ini yang kita agak susah, barangkali Mas Irfan ada pengalaman dari beberapa tempat bisa sharing ke kita bagaimana kita mengidentify itu. Saya juga udah tanya sama Mbak Nini, Mas Alven juga sepertinya juga mereka juga masih belum tahu kecuali ada data sumur itu. Kemudian pesan ini juga pengalaman untuk graffiti tadi yang dijelaskan Mas Irfan. Graffiti survei yang sangat mudah, sangat sederhana, sangat murah untuk ukuran eksplorasi, tetapi impact-nya cukup besar, ya. Ya, cukup besar karena secara regional kita bisa di-guide ya oleh graffiti, dan graffiti itu mengkonfirm apa yang sekarang sedang dilakukan oleh geologi, survei-survei dari teman-teman geologi. Nah, ini saran saya, mungkin ada teman-teman adik-adik mahasiswa di sini barangkali ini cuma ini aja saya. Ya, cobalah ambil beberapa mata kuliah di geologi. Pahami juga seperti kata Mas Irfan tadi, bahwa geotermal harus memahami juga struktur apa morfologi dari situasi di lapangan geotermal itu sendiri. Jadi kita tahu bagaimana karakteristik dari survei-survei geofisis yang bisa terespon seperti itu. Thank you Mas, itu aja Mas, dilanjut Mas. Terima kasih Pak Ari senior saya ini, guru saya juga, senior di kampus ya. Jadi betul Pak Ari, ini dua hal, mungkin yang paling ujung saya setuju sekali. Ini gravity ini kayaknya mudah, tapi ya tadi itu koreksinya banyak banget. Kenapa? Karena kita tahu ada banyak hal-hal. Jadi di situ kita butuh teknologi berikutnya untuk benar-benar memastikan koreksinya tepat. Kalau enggak, ya agak percuma. Karena kadang-kadang, aduh datanya jelek, kita bisa pakai enggak data gravity? Enggak ada sih, kayaknya susah nih koreksinya begini. Nah, itu kita menyesal, dan pada akhirnya, jujur aja Pak, seringkali karena memang murah sih, tapi ya udah deh ukur ulang aja gitu. Nah, ukur ulang itu kan waktu. Waktu itu uang, nambah lagi uang. Walaupun murah, tapi ya sayang aja gitu. Nah, saya butuh lebih canggih lagi di bagian situ ya, gravity teman-teman, cara ngukurnya benar, koreksinya benar, nggak asal-asalan itu. Gampang kok ngukurnya, ya gampang, tapi kalau ada banyak salah ya bahaya juga interpretasi kita. Saya setuju, terima kasih, ini memang dari pakarnya ya Pak Ari, ini pengalaman sekali. Kemudian yang pertama yaitu itu PR bagi saya sendiri atau bagi teman-teman, bagi researcher di kampus, bagaimana MT itu mampu untuk mengimage sampai kedalaman 3 kilo lah gitu. Tapi kalau saya ditanya, Pak MT bisa detail nggak Pak di kedalaman 0 sampai 500 meter atau sampai 1 kilo kurang? Itu mungkin kebanyakan ya sih kan, lah kita kan memang di MT nggak mikirin kedalaman yang terlalu dangkal gitu ya. Tapi kenyataannya geothermal itu ada pocket, ada apa yang juga kurang dari sebelum bottom of clay itu ada di dalam situ. Nah, MT itu kadang-kadang buta dia. Kadang-kadang nggak bisa. Saya kan cuma bedain ini aja kata dia, yang kecil-kecil saya mana bisa bedain pocket setebel 10 meter gitu atau 15 meter lebarnya sekian, nggak bisa. Nah itu adalah PR bagi kita geofisis atau teman-teman gitu yang masih muda mau tesis, mau apa, tugas akhir. Wah, ini boleh juga metode apa, contoh tadi steam kick kan istilahnya isinya steam itu kan air panas ngumpul di kecil,
kemudian dilubangin dia loncat, dia nendang. Nah, bagaimana kita bisa nggak ada metode yang ngebaca air panas di kedalaman sebutlah 400 meter, tipis ya, dia sebutlah cuma beberapa puluh meter, lebarnya seperti apa, itu bisa nggak kebaca? Mungkin bisa kalau kita tanya, kan ada metode georadar. Nah, georadar bisa nggak sampai 500 meter detail? Saya tanya lagi, kan ada geolistrik. Nah, pertanyaannya semua lapangan, saya kembali tadi, punya nggak geolistrik di situ lintasannya? Aduh, kalau nggak punya, apakah kita idealnya semua lapangan punya gitu? Ada nggak TDIM-nya? TDIM bisa nggak dipakai? Saya dulu pengalaman waktu di Chevron, karena TDIM ada, sangat bagus, ya, penyebarannya juga bagus, itu kadang-kadang dicoba dipakai mungkin Pak Ari, mungkin kalau ada data penyebaran TDM-nya, karena TDM cukup oke lah sampai kedalaman 300 meter yang kagok di tempat saya misalkan atau di pengalaman ini, kedalamannya juga nggak di 300 meter juga di bawah itu gitu. Waktu di bawah situ, kalaupun saya punya data TDM, TDM saya coba pakai nggak punya, saya hilang, waduh nggak ada datanya. MT-nya udah kadung di kedalaman segitu, kehilangan saya informasi yang seperti itu. Ya, karena terus apalagi, mungkin nanti dipikirkan sebetulnya, wah kalau gitu geolistrik, tapi kan after the fact, setelah kejadian, setelah kita menemukan dari ngedrill sumur, bagaimana sebelumnya? Nah, itu benar-benar input yang valid, Fahri, ini PR buat kita, buat teman-teman apa namanya yang di kampus, kalau ada ide, usulan, metode atau apa, kami sih bahkan saya juga terbuka karena saya sendiri kan bukan researcher ya, jadi ya praktisi ngalamin itu ya kaget juga gitu kadang-kadang, waduh kenapa ya nggak bisa nih, harusnya pakai mungkin ini tapi kan belum dilakukan mungkin apa gitu. Sekira itu aja sih komen saya, artinya valid semua inputnya dari Pak Hari, dari pengalaman beliau. Makasih Pak. Oke, dari Pak Hari atau ada tambahan atau tanggapan lagi? Enggak. Jadi ini harinya Mas Irfan, jadi kita dengarkan Mas Irfan, Al-Mukarram Mas Riki Irfan ini. kita ngaji bareng malam minggu malam ini dengan Mas Irfan ya. Saya perhatikan terus Mas. Bagus. Terima kasih. Lanjut. Pilkes ya Mas. Terjadi langsung di lapangan gitu. Nah dari Mas, pertanyaan Mas hari ini mungkin kita bisa kebayang lah apa aja yang akan terjadi di kondisi lapangan gitu ya Mas Riki Irfan ya. Nah ini masih berkaitan dengan eksplorasi Mas. Di sini ada pertanyaan dari Mas Marsil Irfan. Izin bertanya, Pak, untuk analisa FHD dan STD pada grafiti, apakah hanya untuk analisa patahan saja atau bisa didapatkan hal yang lain? Begitu, Pak. Terus sinyalnya, suaranya nggak kedengeran? Oh, maaf, Mas. Sudah kedengeran, kan? Halo? Cek. Mas Riki. Mas Rikinya mungkin sedang reconnecting ya atau ini? Ya sepertinya sinyalnya hilang anu NR. Betul. Ya, tapi mungkin untuk yang lain bisa di-unmute barangkali karena agak mengganggu juga teman-teman. Mbak Rena, Ratri, Wijaya, sama siapa lagi tuh. Bisa di-unmute. Okay, mungkin teman-teman bisa di-unmute juga tadi saran dari Pak Hari. Nah, baik, ini Mas Riki Irfan sudah kembali. Halo Mas Riki, apakah suara Ratna terdengar? Halo, ya maaf, kayaknya sinyalnya sempat loss. Bisa. Nah ini masih terkait dengan eksplorasi ya Mas ya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Marsil Irfan. Izin bertanya Pak, untuk analisa FHD dan SVD pada grafiti, apakah hanya untuk analisa patahan saja atau bisa didapatkan hal yang lain? Gitu Mas.
Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Saya kira gravity sebetulnya bukan hanya untuk patahan bisa, cuman first horizontal derivative sama secondary vertical derivative. Saya kira kalau kita baca-baca gitu aplikasinya, kalau saya sendiri, saya pribadi nih, saya aplikasikan aja semua gitu ya, dipakai itu FHD dipakai, SVD dipakai, kemudian tentu kalau geologi kan punya apa namanya struktur yang dia ukur di permukaan. Jadi kita rely on geologi ya, karena mereka yang lebih ngerti struktur di permukaan. Nah, terkadang struktur di permukaan itu nggak sama dengan struktur bawah permukaan. Tetapi kita bisa jadi bandingkan gitu. Jadi misalkan khususnya di secondary vertical derivative. Kalau kita punya struktur besar arah tertentu dan itu aku yakin lah gitu, ini kan diukur benar tuh, kan itu tuh perubahannya, ada yang kepotong segala macam panjang gitu ya. Nah itu SVD bisa jadi ngebaca hal yang sama, tepat di situ, atau bisa jadi shifting sedikit. Pada saat SVD shifting sedikit terhadap struktur dari struktur yang kita dapat dari geologi, itu juga memberikan insight, kita nggak kelahi sama geologi. Geologi karena dia di permukaan. Kalau kita membacanya struktur perubahan densitas yang mungkin itu kaitannya sama struktur tapi di bawah permukaan, jadi bisa jadi miring. Oh benar, miringnya ke sini gitu. Terus dalamnya ya kita bisa predik sampai kedalaman berapa gitu. Jadi saya kira bisa dimanfaatkan dalam konteks struktur, dalam konteks aliran dari permeability ya, perbedaan permeability di sini boundary, di sini low mungkin, di sini high permeability. Tentu harus diikat dengan data-data lain, dari data geologi, data sumur, data reservoir. Kalau enggak ya masih ngambang lah gitu ya, kalau belum data sumurnya belum ada, geologinya juga belum proven. Kalau dari sumur kan struktur aja ya, kita cuma plot aja. Plot kita boleh bilang, ini interpretasi saya ya, struktur nih. Nah, atau ini ada graben, ini ada apa gitu, boleh-boleh aja. Jadi kita pakai penyebaran dari si batuan tertentu yang menurut kita, oh ini mungkin aja sih reservoir karakter begini nih, densitinya segini, tapi ngarahnya tuh di bawahnya caprock. Itu kalau caprock arahnya utara selatan, kalau dia bilang nah di dalam itu nggak tepat utara selatan, agak belok, nah itu boleh-boleh saja. Artinya saya kira semua data dipakai, interpretasi. Ingat, interpretasi menurut saya, untuk melakukan interpretasi itu harus tahu konsep dasar ya, jangan ujug-ujug konsep dasar. Oh, kok bisa struktur? Nah, konsep dasarnya apa? Itu kaitannya baca anomali struktur atau anomali hanya perubahan density aja. Bisa juga gitu, bisa aja density. Nah, kalau struktur bisa, tapi struktur lateral gitu, lateral atau horizontal, atau ini ngebedain sesuatu density dalam konteks atas bawah vertikal, bisa aja. Nah itu harus paham dulu. Kalau itu udah paham, kita bisa main-main kan. Kalau enggak ya agak rancu gitu. Nanti pada dasarnya penilainya adalah data-data sumur yang sudah kita bor ya, kira-kira itu sih. Mungkin mudah-mudahan menjawab. Oke, Mas Riki Irfan. Nah, mungkin barusan sudah Mas Riki jelaskan, ini ada pertanyaan dari Mas Agania Naufal mengenai dari UI ya, dari Ex-Geothermal UI juga, apakah hasil interpretasi patahan dengan SVD dan FHD dapat ditentukan kedalamannya? Nah, tadi kan mungkin Mas Riki sudah menjawab bisa ditentukan, apakah ada tambahan lagi yang akan Mas Riki Irfan jelaskan? Ya, saya kira kedalamannya bisa di tidak tepat tapi bisa diinterpretasi, karena kan pada dasarnya kita bisa menggambarkan itu perubahan densitas yang struktur itu kan tadi itu struktur turun atau apa sesar naik atau turun atau apa gitu atau geser gitu ya. Nah itu kan coba ngeliatin, kalau saya bikin body begini bedanya sekian, itu kan berarti saya tahu ini sampai kedalaman ini aja sih gitu. Silakan aja bisa dipakai, tapi kampus bisa, kalau di UI ada guru saya tuh
siapa ya? Pak SR ya namanya. Pak SR kalau nggak salah kita panggilnya Samsu Rosid, Dr. Samsu Rosid. Nah, silakan ditanyakan sama beliau. Saya kira beliau banyak papernya kaitannya sama gravity. Saya sendiri nggak banyak urusan gravity, tapi pakai itu pakai tapi tolong pakainya nggak sendiri gitu, nggak caklek. Ini kan geofisik, nggak dong. Geologi seperti apa, reservoir seperti apa, kita benar-benar nengahi. Kadang-kadang reservoir, nah benar nih gambar ini nih, kayaknya cocok, ah bagus juga gitu. Kalau kita maksain, karena interpretasinya tiba-tiba kita sebenarnya nggak paham basicnya, agak riskan. Itu aja sih, makasih. Untuk Pak SR, Pak SR. Udah juga berarti. Mas Naufal memklarifikasi yaitu Pak Syamsu Rosid, Mas Riki. Oh iya. Ya betul. Saya ingatnya Pak SR. Oke. Nah, mungkin itu aja pertanyaan untuk yang eksplorasi. Mungkin Mas Riki bisa lanjutkan fisik in development. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke geofisik untuk development atau monitoring ya. Ini yang dipakai sebenarnya kalau di monitoring tuh saya bisa bilang dua, yaitu microseismic sama precision gravity. Precision leveling itu paketnya dari precision gravity. Kalau ngelakuin precision gravity survey itu harus ada pengikatnya precision leveling. Ini yang kaitannya adalah bagaimana kalau permukaan itu berubah gitu, bukan karena bawah permukaan tapi karena banjir, karena apa, maka dilakukanlah pengukuran harus yang detail. Kemudian ini sih kita bilang kalau di monitoring di lapangan geothermal yang udah mature, kita bilang sebagai geophysics surveillance activities ya, kita anggapnya gitu. Ini penting sekali untuk ngelihat hazard, untuk ngelihat perkembangan dari reservoir, pergelakan fluidanya, dan lain-lain ya. Oke, ini apa nih? Oke, ini saya kira ini gambar dari precision gravity. Jadi ada beberapa kegiatan di kita untuk monitoring ini. Seorang geofisik biasanya diminta bantuan untuk ngeran precision gravity, mikroseismik, lokasi mikroseismik. Itu juga bisa untuk pergerakan dari sesar, kemudian pergerakan volume dari reservoirnya kompak ya, amblas gitu, turun gitu reservoirnya, kemudian velocity dan atenuasi. Bentar kak. Okay. Baik. Nah ini kita bergerak ke mikroseismik monitoring. Saya sarankan kalau yang di ITB, tolongin bapak dong kak, di ITB juga. Ya udah teman sebentar 5 menit. Ya, bentar ada suara. Ya udah 2 menit deh. Mas Roni bisa mute terlebih dahulu ya. Udah ayo, atau menit. Untuk Mas Roni CS. Ya main dulu ntar nambah kalau misalnya enak. Cepetan. Mas. Oke, sudah aman. Oke. Ya. Jadi mikroseismik monitoring saya ingin sampaikan bahwa teman-teman di ITB sebetulnya ada profesornya ya, ahli mikroseismik, Profesor Andri Dianugraha, itu senior kami juga, senior saya juga. Jadi beliau punya buku, saya kira bukunya bagus untuk dibaca kalau tertarik untuk belajar micro earthquake. Ini mikroseismik itu kegempaan yang gempa mikro sangat kecil, kurang dari 3 magnitude. Ini kita biasanya caranya kita ukur, kita punya alat yang kita simpan di lapangan geotermal, minimal sih 3 alat, minimal, kadang-kadang lebih banyak lebih bagus untuk coveragenya. Jadi untuk ngelihat, dan itu alatnya dipasang dan 24 jam dan setahun nggak ada berhenti, dikubur, dipasang aja alat itu, monitor, terus merekam kegempaan. Nah, kegempaan itu yang terjadi di lapangan panas bumi, itu terjadi di reservoir sebetulnya kebanyakannya, adalah itu karena perubahan dari fluida reservoir. Fluida reservoir itu ada yang diambil, ada yang diinjek. Yang diambil itu kan berarti perubahan
pressure, volume di situ. Yang diinjek itu nginjek air yang lebih dingin ketimbang dari batuan yang panas. Sehingga itulah yang terjadi induksi mekanisme di lapangan geotermal. Ini kaitannya sama produksi dan injeksi dari sumur-sumur. Dan itu kita monitor untuk kita tahu bahwa seberapa pengaruhnya antara injeksi dan produksi kita. Pergerakan fluida, kemudian jangan-jangan kebanyakan diproduksi, kemudian fluida yang dimasukkan ke dalam reservoir itu berubah. Kita ambil 100, sebagian nguap, kita injeksikan hanya 70 misalkan, ya. Nah, itu kan ada yang berubah. Ada yang berubah itu kita monitor terus, monitor dengan salah satunya MQ monitoring dan nanti ada precision gravity monitoring. Precision gravity monitoring untuk tahu kompaksi dari reservoir. Kadang-kadang ini amblas juga, kadang-kadang di lapangan lain sebelum metode ini dipakai jadi standar manajemen suatu lapangan panas bumi di New Zealand sampai kejadian produksi geotermal terus lapangan itu amblas gitu, amblas beberapa 15 meter kalau nggak salah beberapa daerah amblas. Kenapa? Dia baru sadar bahwa reservoir areanya itu, volume dari reservoir itu batunya ada, batunya tadinya poros, airnya kurang. Waktu airnya kurang, ya dia pengen mampetin gitu. Dia amblas gitu, dia subsiden. Nah, itu yang terjadi. Kalau di kita alhamdulillah ya di Indonesia saya kira sejak kita membangun geotermal pun tidak ada kejadian itu yang sudah diterapkan lah di lapangan-lapangan yang sudah berproduksi. Jadi itu untuk MEQ itu untuk juga ngelihat pergerakan fluida, kemudian juga hazard dalam konteks apa ya? Kalau kita belajar nanti mungkin teman-teman bisa belajar baca energi yang dirilis berkaitan sama struktur. Struktur itu kan kalau tektonik itu bergerak terus, ya. Kalau struktur yang bergerak kemudian ditekan terus, itu kalau nggak ada rilis dikit-dikit, itu dikumpulin energinya. Energinya dikumpulin, kemudian baru lepas dia dari kurva elastisitasnya, dia patah. Nah, energi yang patahnya tergantung energi yang neken. Kalau nekennya lama, besar, nggak pernah dirilis kecil-kecil, langsung besar. Tapi kalau dia ketekan retak, kerasa dirilis energinya, maka itu energi yang keluarnya pada akhirnya nggak terlalu besar, tapi banyak yang kecil-kecilnya keluar. Nah, itu kita bilang ada bislop ya, bislop di seismicity. Jadi kegempaan itu ada istilah bislop. Nah, itu untuk memonitor hazard dari kejadian kegempaan di lapangan panas bumi yang kalau memang ada kaitannya sama struktur aktif yang bergerak. Tapi rata-rata sih enggak. Rata-rata sih yang saya tahu dari pengalaman beberapa lapangan yang sudah mature, ya saya di Indonesia ada 2 lapangan, di Filipina ada 2 lapangan yang kita amati waktu itu, saya kira perubahan itu hanya karena fluida movement aja. Fluida movement, pathway-nya arahnya kemana, kemudian injeksi produksinya bagaimana, maka itu ada perubahan dari mikroseismik dan tidak sempat jadi gempa yang besar, hanya mikro saja. Oke. Okay. Ini juga untuk memberikan apa istilahnya untuk mengontrol ada resiko atau enggak terhadap hazard di local community. Karena kadang-kadang orang ada isu-isu ya, ini gara-gara ini nih gempa gitu. Padahal belum tentu gitu. Dan ini bisa untuk kita sampaikan tidak ada kaitannya karena MQ memonitor gempa-gempa, bahasanya gempa, tapi gempa yang enggak kerasa istilahnya ya. Jadi gempanya nggak kerasa ya, kita sih monitor terus. Satu lapangan bisa jadi gempanya satu hari satu kecil, satu hari, seminggu cuma satu kecil gitu. Itu kita monitor terus. Oke, gimana cara ngukurnya? Alatnya kita pasang, kita tanam. Alat itu seismometernya kita tanam kedalaman 1 meter atau 2 meter. Kemudian kita nyalain aja alatnya. Seismometernya membaca 3 channel, channel X, Y, Z, yaitu utara, selatan, barat, timur, sama vertikal. Nah, ini untuk apa? Untuk tahu injection pathway, arahnya kemana, trend dari permeability,
base of reservoir, di mana sih reservoir di bawah tuh kalau gravity punya nanti MEQ juga biasanya makin memperjelas untuk tahu kompartemen dari reservoir, untuk juga membantu struktur di bawah permukaan tuh yang mana. Kalau tadi geologi di permukaan begini, gravity di permukaan kira-kira gini, MEQ biasanya cocok-cocok juga gitu, ngelihat juga itu. Nah, itu di combine ya. Ini juga ada pengaruh terhadap near regional seismic event. Jadi gempa-gempa yang di sekitar area lapangan itu bisa kedetek, dan itu kita bisa sebagai apa namanya mitigasi ya, hazard mitigasi. Ada tren apa gitu terhadap kegempaan gunung atau kegempaan struktur tektonik yang sekitar area lapangan. Oke. Melakukan micro seismic event lokasi ya sebenarnya minimal 3 station, kayak ya kalau teman-teman belajar kegempaan itu ada 3 station pengukur. Ngukurnya adalah ngukur amplitude dari getaran si alat. Kemudian pada saat ada gempa kan setiap station itu merekam kapan detik keberapa, magnitude-nya berapa. Yang station satunya lagi mungkin delay setengah detik, itu magnitude-nya berapa. Itu dihitung. Kalau kita punya asumsi velocity model, maka kita bisa locate di mana sih epicenter hipocenternya. Ini petanya kira-kira di lapangan yang lalu. Kemudian ini cross sectionnya atau ya apa namanya dua dimensi bawah permukaannya, kaitannya sama sumber injeksi, ini kaitannya sama injeksi juga atau produksi. Itu kira-kira seperti itu. Oke, itu grab micro seismic sangat penting. Ya, saya kira semua lapangan sekarang kalau sudah beroperasi pada akhirnya pakai microseismic. Itu juga dengan microgravity. Microgravity ini juga perlu ya, karena banyak rupanya keuntungannya. Jadi microgravity itu untuk memahami apa yang terjadi di reservoir berkaitan dengan perubahan density atau gravity dari reservoir rocknya itu sendiri. Nah, itu kaitannya sama liquid levelnya turun, ada perubahan saturasi, ada perubahan water table yang berubah, ya, begitu juga sama temperatur, density-nya karena ada kompresi yang tadi itu kosong, pressure-nya diambil apa reservoir apa namanya diekstrak terlalu banyak, kemudian dia amblas gitu. Nah, ini microgravity ini penting. Penting sekali. Jadi teman-teman yang minat pada dasarnya basicnya sama dengan gravity, cuma alatnya lebih sensitif, kemudian nanti penerapannya berbeda dan dilakukan pengukurannya itu periodik ya, periodik. Jadi misalkan setiap 2 tahun sekali atau setiap 3 tahun sekali atau setiap berapa waktu sekali, dan itu rutin dan stationnya harus permanen. Permanent station gravity. Jadi misalkan di satu lapangan ada berapa puluh titik dan itu dibikin permanent station untuk diukur berulang-ulang. Saya ingat di lapangan tertentu saya ngukur waktu itu pengukuran ke-15. Itu udah 15 kali. Ada yang setahun sekali di awal, kemudian jadi 2 tahun sekali, kemudian jadi 3 tahun sekali, kayak gitu. Ini kira-kira pengukurannya. Ini ada beberapa kali gitu, setiap ada yang setiap tahun, ada yang setiap berapa tahun. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, diukur. Ini di satu station ini, jangan salah, di satu station seperti ini berubah dia, ya. Nilai dari gravity di satu stationnya berubah, pasti ada sesuatu yang berubah. Kita juga lihat dari perubahan elevasinya. Kemudian jika elevasinya nggak berubah, tapi itunya apa namanya? Density di bawah itu berarti reservoir itu ada yang berubah dalam konteks yang tadinya terisi fluida, mungkin fluidanya udah saturated atau fluidanya udah geser ke tempat lain sehingga agak kosong, yang tadinya terisi air jadi nggak terisi gitu ya. Nah, itu ada seperti itu. Jadi ini ada papernya, kami bikin paper mengenai ini. Saya kira banyak paper mengenai microgravity monitoring. Jadi ya, ini juga kita butuh elevation change monitoring. Di titik gravity monitoring itu kita ukur setiap saat yang sama mengenai perubahan dari elevasinya.
ya titik itu kita cor, kita pasang besi. Nah besi itu harusnya nggak berubah. Kalau memang bawahnya nggak berubah, dia nggak berubah. Tapi itu kadang-kadang 3 tahun dia udah berubah tuh besinya turun. Turunnya berapa misalkan? Turunnya dalam 3 tahun apakah 1 cm atau kurang dari itu. Jadi ini penting, precision leveling juga sebaiknya dilakukan. Di Filipina, precision elevation itu wajib dilakukan di lapangan geotermal karena untuk memonitor Kementerian Lingkungan Hidup ingin memonitor perubahan dari air permukaan dan reservoir supaya nggak ada kasus amblas. Karena kalau amblas, warganya ngamuk, marah, kan gitu ya. Jadi mengerikan. Tapi kalau nggak, oh kita aman kok Pak, sudah 10 tahun terakhir hanya berubah, saya kira hanya 2 cm itu, which is ya nungguin deh 200 tahun kalau mau setengah meter misalkan seperti itu. Jadi itu juga perlu mitigasi dari resiko subsiden. Baik, saya kira habis presentasi saya. Mungkin ini summary terakhir. Summary-nya adalah aplikasi geofisika di geothermal eksplorasi intinya untuk membantu mengidentify semua elemen dari geothermal system. Kita geofisik harus dukung dengan metode kita untuk jawab semua pertanyaan yang dieksplorasi tadi. Kemudian kalau untuk di monitoring, kita harus bantu untuk memberikan informasi perubahan dari reservoir. Karena tujuannya adalah kalau reservoir berubah kita nggak tahu, nah itu pada saat produksinya turun nggak tahu alasannya, reasonnya, kita nggak bisa kasih solusi. Tapi kalau kita bisa tahu perubahan, kemudian tiba-tiba betul yang ini produksinya berkurang karena fluidanya bergeser begini, maka kita bisa memberikan masukan kepada manajemen untuk melakukan memanage si resource itu, si reservoir itu. Jadi saya juga ingin bilang, pertama yang di kampus teman-teman jadi geofisik ya belajar semua ya, tertariknya apa boleh juga fokus, tapi bisa jadi nanti ada yang senang sama data akuisisi, bisa jadi ada yang senang sama processing, bisa jadi ada yang senang sama bikin modeling. Cuma saya kira poinnya mereka semua harus punya basic ya, teori yang kuat sama geologi konsep, supaya nanti laporannya tuh nggak, jangan sampai gini, kalau saya membaca laporan tuh, ah ini laporan geofisik nih, bukan laporan geofisik yang ada pengetahuan geologi, ini geofisik banget nih, fisika banget gitu, nggak enak. Kalau di geothermal kan nggak seperti itu, saya kira di oil and gas juga nggak seperti itu. Kecuali memang konteksnya adalah mau research untuk bikin software sendiri atau tool sendiri, ya silahkan. Tapi dalam konteks kita bekerja di geothermal, geoscientist itu harus ngerti semua, harus minimal tahu basic dari konsep geologi. Jangan sampai itu kita nggak tahu. Mungkin itu yang saya sampaikan, referensinya ada saya tuliskan di situ, paper-paper yang publish juga silakan diakses atau di belajar dari beliau, dari Nordquist, Ilkaming, dari Dr. Yunus Daud. Saya ada juga paper, ada buku, kemudian saya bikin juga buku, saya tadi sampaikan ada dari Profesor Andri Dianugraha dari ITB. Silakan dicari bukunya kalau memang berminat belajar. Terima kasih. Dari saya sekian. Oke. Terima kasih banyak Mas Riki. Wah, webinar. Mama. Webinar yang sangat menarik ya Mas nih, mengenai geofisika, geotermal banget ya Mas ya, dari mulai eksplorasi, kemudian development. Nah mungkin ini ada dua pertanyaan sebelum kita tutup acara kita Mas. Ini ada dari Mas, bentar saya bacakan. Dari Mas Fadila, mungkin Mas Fadila mau langsung open. Mas Fadila Aulia. Oke, mungkin langsung Ratna bacakan ya Mas ya. Selamat malam Pak Riki, terima kasih atas presentasi yang sangat informatif. Perkenalkan saya Fazila, saya ingin bertanya, faktor apa saja yang dipertimbangkan untuk well placement dalam geothermal Pak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini bisa ditinjau dari sisi geofisikanya ya Mas ya? Baik-baik, terima kasih. Ya tadi ya, well placement atau well targeting mungkin ya maksudnya. Jadi well targeting, well placement memang geofisik
memberikan peranan sebetulnya, tetapi pada dasarnya saya ingin bilang waktu kita targeting sumur, di mana sumurnya ngarahnya kemana, saya lebih dengan pengalaman saya walaupun saya geofisik, saya akan bilang drill konsep, jangan drill anomali ya. Anomali geofisik itu jangan di drill, tapi anomali geofisik itu jangan dibiarkan begitu aja, kita sampaikan dalam bentuk nanti di konsep itu harus sudah masuk anomali yang tadi itu. Tapi ngedrillnya jangan ngedrill anomali, jangan ngedrill anomali, ngedrill konsep kita. Konsep udah digabung tadi, geofisik ada, geologi wajib ada, geokimia terhadap temperatur segala macam itu ada. Kita drill yang semua ilmu itu sudah bilang kayaknya ini bagus mas, ya sudah kita drill aja, kita coba. Ya, karena kita nggak tahu resiko pengeborannya besar, kalau gagal duitnya besar. Saya mau bilang, kita fokus jadi geofisik, kita bikin anomali atau kita bikin model atau apa, anomali yang menurut kita terbaik, tepat. Ya. Tapi jangan nanti ngebor itu jangan anomali, tapi konsep yang sudah mengakomodate any anomali dari kita. Semua anomali yang kita temukan, kita kumpulkan, jadikan conceptual model dengan geologi. Kalau geologi nggak pas, konsep geologinya nggak pas, ya kita buang anomalinya. Berarti ada yang salah sebetulnya ya. Karena lagi-lagi, terlalu beresiko kita ngedrill dengan ngedrill ke geophysics model atau anomali model. Drill lah conceptual model di geothermal. Itu aja. Sorry, barusan masih ke-mute, Mas. Oke, Mas Riki, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, berarti dari jawaban Mas Riki tadi, mungkin kita bisa berunding dulu ya, Mas, ya, dengan geologi dan dengan 3G yang lainnya juga untuk menentukan di mana sih tempat sumur yang akan kita letakkan atau well placement itu tadi. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas, dari YouTube ya, karena kita juga live streaming di YouTube, Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas Dedi Setiawan. Apakah pemodelan gaya berat untuk daerah manifestasi panas bumi dengan karakter tektonik cenderung sama dengan kebanyakan model bawah permukaan daerah manifestasi panas bumi? Terima kasih. Begitu, Mas. Atau perlu Ratna ulangkah? Atau sudah cukup jelas? Oke. Ya, saya kira cara pemodelan sih sama saja caranya ya. Kalau high density ya kita, kalau ada anomali high density kita pasang body yang kita anggap high density. Tapi lagi-lagi konsep geologi ya, saya geofisik tapi saya selalu bilang konsep geologi. Kalau geologi bilang ini volcanic geothermal system, kok iya volcanic, kalau di belakangmu gunung api, sebelah depan gunung api, apakah ini bukan misal ini kaldera sistem, bukan ini volcanic, lebih cenderung ke volcanic, atau ini bukan fault control system, bukan, geologi bilang ini bukan, ini kontrolnya sama gunung yang ini nih ya. Nah, jadi kita tentu waktu membuat model gravity itu, saya bisa bilang gravity model itu non unique ya. Nggak bisa diinversi balik gitu lagi. Kalau MT lebih ke unik. Jadi MT itu asal ada kita benar, kualitas data bagus, kita run berapa kali run, kalau udah stabil di situ nggak berubah. Gitu-gitu aja, nggak jauh beda. Tapi kalau gravity, beda-beda orang beda-beda gambarnya. Ya, lintasan yang sama atau wilayah yang sama beda-beda orang beda-beda. Nah, yang membedakan adalah konsep geologi. Oh, ini geologinya kuat nggak? Oh, ini bukan fault control system ini. Tapi kalau geologi bilang, ini ada graben harusnya. Nggak mungkin nggak ada graben nih. Gitu. Nggak mungkin nggak ada graben. Gitu. Nah, maka di gravity, gambarin dulu basic dari konsep sederhana graben. Urusan grabennya kedalamannya berapa, basementnya berapa, tebelnya seberapa. Ah, jangan macam-macam. Geologi nggak tahu. Kita geofisik tahu. Tapi kalau kita bilang, tadinya graben sistem, geologi udah yakin banget nih. Dia ngukur, ya apa ini graben nih? Gitu. Nah, tiba-tiba kita gambarin volcanic intrusion. Gitu. Dia akan bingung, ini gimana caranya? Begitu kira-kira. Jadi, tentu berbeda, tentu setiap lapangan berbeda, tapi lagi-lagi bahkan gravity itu cenderung ke
forward modeling itu harus punya initial model yang digambarkan dulu dari informasi yang kita dapat dari geologi. Jadi kalau nggak ada informasi geologi, kita blank, bingung nanti modelnya. Itu bisa terlihat produk dari model gravity itu tergantung pemahaman atau dia hubungan dulu tuh, apa itu sneaking dulu, nanya-nanya. Ini yakin nggak ada gunung api? Ada di belakang. Nah, itu gitu. Jadi kita bikinkan, oh kalau gitu mungkin ada ini. Nah, kalau datanya match, kita sampaikan ke dia, dia akan mudah. Kan kembali lagi, gravity juga bagian dari conceptual model. Ya, conceptual model itu nggak akan lolos itu. Nggak akan selesai kalau nggak punya persetujuan ke semua pihak. Nanti termasuk geologi, termasuk geokimia, termasuk geofisik. Atau kalau bahkan kalau sudah ada sumur, itu reservoir engineer kita tanya. Ini benar nih. Temperaturnya begini nih. Ah gitu. Kalau udah ada satu sumur aja, itu reservoir engineer sudah masuk di situ. Conceptual model harus mengakomodir semua pengetahuan tentang subsurface. Jadi bukan hanya satu, gravity silakan, pengetahuan basicnya, data quality, data apa tadi filter atau koreksinya harus benar, pemodelan ya kita mau enggak mau harus punya basic seperti summary saya tadi. Kalau nggak punya basic, gampang. Belajar aja lagi basicnya. Tapi geofisik harus canggih di teori geofisiknya. Nanti belajar basic geologi ya dikit-dikit lah. Nanya sama para geologis aja. Kita sambil belajar. Mungkin itu ya dari saya. Wah, mantap sekali, Mas. Berarti untuk kesimpulannya dari jawaban Mas Riki tadi, bahwa konseptual model ini adalah goals dari pekerjaan geofis, geologi, dan geothermal exploration atau development ini ya, Mas, ya? Iya, oke. Okay. Nah, kita sampai di penghujung acara, Mas. Di sini mungkin apabila ada dari teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung teman-teman tanyakan melalui LinkedIn Mas Riki Irfan ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian buka nih LinkedIn Mas Riki Irfan, wah, di situ kalian bisa di situ dicontohkan bahwa seperti apa sih LinkedIn yang baik itu gitu. Keren banget LinkedIn Mas Riki Irfan ini, teman-teman. Let's go check LinkedIn Mas Riki Irfan dan connect, dan jangan lupa message Mas Riki Irfan mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian atau ada pertanyaan yang seputar geofisik geotermal ini yang akan kalian tanyakan. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin Mbak Astri ini, halo, masih di tempat kan Mbak Astri? Kita mungkin akan penutupan sebentar ini sebelum kita foto bersama ya, teman-teman ya. Jadi jangan live dulu, siap open cam, kalian bedakan dulu dan sisiran dulu mungkin. Nah, ini untuk teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat ini, kalian bisa langsung isi di link berikut yang tertera di screen, bit.ly/energyshowfeedback, kemudian nanti kalian dapatkan sertifikatnya maksimal 1 minggu setelah webinar di website kami. Oke. Dan dan jangan lupa juga bahwa besok bakal ada nih dari segi drilling. Tadi kita belajar mengenai geologi pagi hari, kemudian malam ini kita belajar geofisika, dan lanjut besok kita belajar mengenai drilling di shallow water. Oke, langsung aja cek di website-nya di www.nrclass.com/nrshow. Nah, ini Mas Riki, kita ada sertifikat. Oh, terima kasih. Nah, ini kalau offline kita bisa langsung ya, Mas, ya? Mungkin sekarang. Iya. Ya. Boleh. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Wait. Oke, aman. Nah, kita sekarang sampai di sesi foto bersama. Teman-teman semua bisa open cam, dari teman-teman SIG ITBSC juga bisa open cam, atau Ilona pandu teman-temannya untuk open cam, dan kita akan sesi foto bersama. Mungkin dari Mbak Sri bisa di stop share dulu. Dari ini juga. Nah, jangan lupa daftar yang besok juga ya, teman-teman ya. Itu tadi diingetin sama operator Renner Show. Ini Mbak Astrika atau yang lain kah ya? Ayo, nyalakan kameranya. Let's go, teman-teman. Kita nyalakan kameranya semua. Ini bakal ada 5 slide ya. Jadi, kita bisa aja 5 slide.
Ada yang lagi nobar. Mantap. Oke, kita mulai foto bersamanya ya. 3, 2, 1. Satu slide, sebentar. Kemudian slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Kemudian yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, ternyata ada 4 slide dan ini yang terakhir. 3, 2, 1. Nah, itu dia untuk sesi foto bersamanya dan saya ucapkan dan Ratna ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Riki yang sudah berkenan membagikan ilmunya di malam minggu ini ya. Kita ngaji bareng kalau kata Pak Hari tadi ya Mas ya. Dan teman-teman dari SIG juga, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa nggak cuma dari ITB ya teman-temannya ini, karena banyak banget yang join dari selatan, dari barat, timur, wah semua se-Indonesia nih kayaknya nonton Mas malam ini ya. Nah, semoga ilmunya bermanfaat dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang memuaskan atau ada salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Keren keren Kang Riki. Pamit. Hatur nuhun pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you all yang udah datang. Thank you Ratna. Ilona ya, thank you ya Ilona, masih join. Thank you Ratna. Masih Kak. Maaf aku lagi di luar. Oke, jangan lupa maskeran ya dan jangan lupa bawa hand sanitizer juga Ilona ya. Siap Kak. Oke Ratna. Terima kasih di rumah. Iya, izin live ya. Thank you Ilona dan SIG ITB. Oh iya, thank you. Wah, terima kasih. Salam dari Aceh. Halo. Ada yang dari Aceh? Saya dari Aceh juga, Mas. Iya, saya dari Aceh juga. Nah, pas ketemuan. Aceh di mananya, Mas? Saya di Banda nih tepatnya, Mas. Oh, Banda. Saya di Aceh Selatan, Mas. Oh, Aceh Selatan. Iya, daerah banyak penghasil emas. Ini masih orang Banda, Mas? Enggak. Kuliah baru tamat juga, fresh graduate juga di Unsia. Aceh mana? Memang asli di Banda Aceh, Mas? Aceh asli, Mas. Nah, kebetulan lagi di Banda aja. Kali ketemu lah. Ya, salam tuh semuanya. Ya. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Nah, mungkin teman-teman saya bisa end meeting. Teman-teman, terima kasih banyak. Dan jangan lupa besok ada webinar tentang drilling atau di shallow water. Jadi, sobat offshore semuanya bisa langsung daftar dan dapatkan linknya melalui WhatsApp group. Bye-bye. Oke, Ratna. Bye-bye, Kak. Kasih.